Bu, kita mulai saja PDF online discussion series ke-12 ya. Temanya on Javanese riddles. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat narasumber kita pagi ini Profesor Dr. I. Dewa Putu Wijana SUMA from University of Gadjah Mada Yogyakarta. Yang kami hormati tim PDF Squad, ada Profesor Dr. Jumanto M. Hum dari Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Halo Prof. Sesepuhnya PDF ini. Mr. Hanafi PhD dari Universitas Andalas Padang. Chief PDF kita Bapak Faisal Rizdianto M. Hum yang selalu aktif sekali setiap bulan. Dan juga Mr. Rahmanti Asmarani M. Hum, ini sahabat baru dari PDF Squad, dan juga sahabat pragmatik discussion forum dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia yang tergabung dalam forum diskusi pragmatik. Yang mohon maaf mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Kami ucapkan selamat datang dan selamat berjumpa kembali pada PDF series ke-12, kali ini Sabtu 26 Februari 2022. Baik, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat, ridho dari Tuhan, kita semua dapat bertatap muka kembali secara virtual. Suasananya masih semangat, walaupun Omikron masih ada, nanti entah mungkin apalagi kron-kron yang lain. Mudah-mudahan kita masih bisa melewati rintangan-rintangan dari pandemi ini. Dan tentunya walaupun ditatap muka seperti ini, kita bisa berjumpa kembali dalam rangka merefresh pengetahuan di bidang pragmatik. Dan kali ini PDF series ke-12, Bapak-Ibu mengusung tema tentang on Javanese riddles. Nah ini teka-teki Javanese, begitu ya Prof. Putu ya? Iya, teka-teki bahasa Jawa. Teka-teki bahasa Jawa, gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang hadir di sini mostly from Javanese gitu ya. Kalau saya nanti sambil belajar, makanya kadang-kadang suka agak-agak loading gitu ya. Prof ya mohon maaf nanti kalau saya agak loading. Karena aslinya memang bukan asli sekali Jawa, tetapi setengah-setengah gitu campuran gitu. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum acara dimulai kita awali kegiatan ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, seperti biasa, saya Eka Margianti selaku moderator yang hari ini akan mendampingi Prof. Putu Wijana. Dan agenda kita pagi ini ada pembukaan, nanti ada sambutan dari PDF Squad atau tokoh atau sosok atau apa ya, sesepuh lah. Saya menyebutnya sesepuh. Dan nanti ada materi dari narasumber, nanti ada diskusi dan tanya-jawab serta penutup. Ladies and gentlemen, this event also in association with Universitas Dian Nuswantoro and English Education Department, IAIN Salatiga. Baik Bapak-Ibu, tanpa perpanjang kata, berikutnya saya persilahkan. Ini ada sambutan dari tokoh atau tim PDF Squad, sesepuh dari PDF Squad. Kepada Profesor Dr. Jumanto M. Hum, time is yours, Prof. Terima kasih, matur nuwun. Terima kasih, matur nuwun, Memeka. Suara saya sudah jelas. Jelas, Prof. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi. Ya. Salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat narasumber yang luar biasa hari ini, Prof. Wijana, yang terhormat dan tercinta, ya, semua PDF lovers ya, selama ini Sabang sampai Merauke yang bergabung, tapi bergabungnya nih mungkin sambung menyambung ini sampai baru 32 ya, biasanya mendekati 100. Alhamdulillah di sini baru 2 halaman, jadi biasanya 4 sampai 5 halaman. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di hari ini. Ini berkat passion kita bersama, terutama saya ucapkan terima kasih pada PDF Squad ya, Pak Faizal, Serhanavi, Mem Eka, ada juga yang bagian teknis Mas Wafa, kemudian ada Mem Rani, ya. Itu semuanya adalah PDF Squad yang ada di sini yang sebagai motor saja ya, sehingga pertemuan ini bisa terjadi.
Bapak Ibu sekalian, kedua ucapkan terima kasih matur nuwun Bapak Ibu mau meluangkan waktu untuk hadir di sini karena tamu kita luar biasa ya. Setiap bulan kita upayakan kita sustainable sambung menyambung, jadi tidak seperti tahun lalu bolong-bolong gitu kan, kita upayakan diskusi ini bisa sustainable. Ya di sini minat berkumpul semuanya, jadi pragmatics ya, memang tentang language use within context. Ini memang masalah probabilitas. Ya. Kalau di kita seneng, saya seneng ya ucapan dukun beranak di ruang tamu misalnya aja bikin heboh itu kalau bukan pragmatik. Oh pragmatik bisa menjelaskan. Dan macam-macam dengan mencintai pragmatik ini, alhamdulillah saya pribadi juga nekat. Kata Prof. Ijana itu, saya ngikuti Prof. Ijana, nekat. Kalau kita nggak nekat, kita nggak akan menelurkan sesuatu, kan gitu, seperti itu. Ada beberapa yang harus kita sikapi bahwa di pragmatik ini sebetulnya kita berpikir yang paling sesuai untuk pengembangan ilmu. Yaitu apa? Dua asumsi. Asumsi kritis teoretis, artinya kita berada di pundak para peneliti sebelumnya, dan asumsi logis empiris. Biasanya kalau kritis teoretis itu kita acuannya global, kalau logis empiris kan Bapak Ibu semuanya punya aspek namanya autoetnografis, jadi bisa berpikir sendiri-sendiri sesuai bidangnya. Makanya kita encourage bersama PhD Indonesia, PhD apapun itu, doktor atau doktor pendidikan atau dan sebagainya, atau PhD juga, semuanya PhD itu kan, doktor itu kan puncak ya. Filosofi doktor, doktor of philosophy. Jadi Bapak-Ibu harus berfilsafat. Harus ngotak-ngatik, gatok itu logis empiris memang. Ahlinya itu Prof. Ijana. Otak-atik, gatok itu logis empiris. Syukur ada kritis teoretis. Otak-atik, gatok yang pernah kita lakukan misalnya adalah itu, apa namanya, kenapa kok, ya ini mungkin ada yang pernah dengar, kenapa kok apa namanya she itu dengan he itu seimbang dengan woman and man, dengan dia dan ia, kemudian dengan female dan male, karena di dalam she ada he, jadi yang perempuan itulah yang mengandung gitu ya, bukan laki-laki yang mengandung. Makanya itu juga logis empiris juga yang pernah saya temukan, dalam she ada he, dalam female ada male, dalam woman ada man, dalam dia ada ia. Saya makanya selalu saya mengatakan dia itu perempuan, ia itu laki-laki. Karena apa? Karena ia dikandung oleh perempuan. Itu juga logis empiris. Belum misalnya adalah pernah itu kita temukan apa namanya in-law dengan ipar itu juga sejajar Bapak Ibu. In-law itu kan father-in-law, mother-in-law, parents-in-law dan sebagainya. Itu sejajar dengan ipar. Karena apa? In-law itu dalam hukum perkawinan, maka ipar itu juga ikatan perkawinan, maka kita bisa nyebut mother-in-law itu ibu ipar, father-in-law bapak ipar, brother-in-law saudara ipar dan sebagainya, bahkan uncle-in-law itu juga paman ipar gitu. Itu adalah otak-atik pragmatis ya, kita harus bangga itu. Ya, makanya PhD ini kalau bisa kita encourage bersama, temukanlah sesuatu di sekitar kita ya. Dengan cara kritis teoretis atau logis empiris. Bahkan pragmatik itu Bapak Ibu tiap hari terjadi. Ada tuturan monyet, bentrok, ada tuturan jin buang anak, bentrok, itu semuanya adalah fenomena pragmatik yang harus kita sikapi. Ya, dan seperti itu. Itu macam-macam itu. Apalagi kemarin ya misalnya ada itu juga unik ya ada Riddle juga demikian gitu, Riddle juga demikian. Makanya kemarin ada pengantar sedikit Bapak Ibu ya bahwa Sir Hanafi membelikan 10 mawar untuk Mem Eka, tapi Mem Eka beli mawar 5 mawar untuk Prof. Ijana. Itu kan ya sesuatu ya misalnya gitu. Jadi itu hanya terjadi di pragmatik ya, seperti itu, dan kita bangga ada di dalamnya. Kita ada di dalam tengah-tengah apa namanya penggunaan fenomena penggunaan bahasa, yaitu Bapak Ibu yang ingin kita apa namanya tekankan bahwa pragmatik itu dunia tak selebar daun kelor, dan pragmatik itu adalah sifatnya probabilitas bukan deterministik, dan Bapak Ibu selalu ada di dalamnya dengan sisi aspek tadi saya sebut autoetnografis. Nah, ini paling kuat itu autoetnografisnya tuh Prof. Ijana, dan kita belajar hari ini
bagaimana seorang Prof. Wijana itu begitu kreatif dan menurut saya itu profound linguist. Di seorang profound linguist, jadi apa ya, ahli bahasa yang benar-benar menggali dan menggali. Ya, ini kita belajar dari ini Bapak Ibu. Begitu mungkin terakhir saya mengucapkan terima kasih atas kontribusi Bapak Ibu yang luar biasa, utamanya rupiah yang cukup besar itu untuk mendukung kegiatan ini. Kita ucapkan terima kasih. Dan semoga pertemuan hari ini bisa memberi manfaat, berkah, dan literasi kita bersama terhadap dunia pragmatik. Oh ya, Prof. Wijana, secara umum saya mengucapkan terima kasih atas complimentary copy-nya, Pak. Waduh, bukunya tebal sekali ini. Complimentary copy dari kompilasinya Prof. Wijana saya dikirimi. Alhamdulillah, ini berarti Bapak sayang sama anak ini. Alhamdulillah. Nanti kapan-kapan ke Semarang dia tak ajak muter-muter Prof. Wijana. Demikian pengantar dari PDF Squad. Mohon maaf jika melebar dan tidak terstruktur, karena itulah muncul dari pikiran langsung, dan semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan selamat menikmati, enjoy in the show to the end of this moment. I believe you will get something. I believe you will get more learn it due to the presentation by our professor Idewa Putu Wijana today. Thank you very much. Good luck everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Prof. Jumanto. Sesepuh, tapi menurut saya apalah arti sebuah umur gitu ya Prof ya. Jiwanya tetap muda. Kan jiwanya tetap muda, masih mau meneliti, masih mau melihat fenomena kebahasaan. Artinya kan apa arti sebuah umur? Baik, terima kasih. Ini gimana? Ya Mas, diletensi. Baiklah. Karena didampingi Mem Eka di antaranya, jadi kita bersemangat tinggi ini. Terutama oh gitu. Sarah Hanafi ya. Jadi kalau di PDF itu ada Sarah Hanafi, ada saya gitu ya, Prof. Oke, baik. Bapak Ibu, berikutnya adalah agenda inti kita. Agenda inti yang kita akan diskusi bersama-sama dengan Profesor Wijana. Dan tentunya topik kali ini tentang teka-teki bahasa Jawa. Mohon maaf. Baik, namun sebelum saya menyapa Prof. Wijana, saya tentunya harus perkenalkan dulu. Walaupun Bapak Ibu di sini sepertinya sudah tidak asing ya sosok dari Profesor Wijana ini, karena memang sepertinya beliau ini sangat aktif sekali, dan tadi saya dengar di depan Prof. Wijana ini sudah mencapai gelar profesor kan sudah 20 tahun gitu. Artinya beliau ini sudah melanglang buana gitu kan ya. Nah, siapa sih yang enggak kenal Profesor Wijana? Tapi mungkin saya coba refresh kembali Bapak Ibu, mengingatkan kembali, karena memang sosok kita atau tokoh kita atau narasumber kita pagi ini luar biasa. Ini adalah biodata, mungkin Pak Faizal bisa menayangkan juga atau mungkin cukup saya baca juga ya. Bio note. Profesor Dr. Idewa Putu Wijana SUMA. Beliau dilahirkan di Singaraja tanggal 16 Agustus 1956. Pendidikannya sekolah dasar tahun 69, sekolah menengah atas tahun 75. Wah, saya baru lahir. Saya baru lahir, beliau sudah lulus SMA gitu ya. Diselesaikan semuanya di kampung halamannya di Singaraja, Bali. Dan pada tahun 76 mulai kuliah di Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM Yogyakarta. Lalu meraih gelar BA pada tahun 79, meraih S1 atau gelarnya pada saat itu Dr. Andes dari Fakultas Sastra dan Kebudayaan di Universitas Gadjah Mada tahun 81. Lalu melanjutkan ke S2 tahun 87, lalu lanjut ke MA bidang Applied Linguistics di Monash University Melbourne Australia pada tahun 1991 ya. Ini S2-nya di Melbourne ya Prof ya. S2-nya di Melbourne, S3-nya beliau kembali lagi ke Universitas Gadjah Mada, lulus cum laude pada tahun 95. Dan pada tahun 2002, usianya 46, loh, seusia saya sekarang, aduh saya jadi malu.
Di usia 46 tahun, beliau meraih gelar jabatan guru besar. Luar biasa. Dan pada usia 51 tahun, ia telah menduduki golongan kepangkatan tertinggi, 4E. Dan ia seringkali diundang sebagai dosen tamu, penceramah, penguji disertasi, pemakalah, serta konsultan bahasa di berbagai universitas dan balai bahasa. Di antaranya ada Gunadarma, UNES, UNDIP, Balai Bahasa Jawa Tengah, UNESA, UNAIR Surabaya, Universitas Malang, UMM, Universitas Kanjuruhan. Wah, banyak lagi ini kalau saya sebut sampai sore. Banyak sekali rupanya beliau ini sudah, sepertinya dari Sabang sampai Merauke ini sudah pernah nih, sampai pernah ke Untirta Banten, ke Unpam juga pernah. Prof Wijana pernah ketemu saya tahun 2015, 2016, 2017. 2017 itu yang di Unpam, Prof. Lalu ini juga pernah ke Indiana University, ada di Korea, Malaysia, dan hampir seluruh perguruan tinggi yang memiliki program studi bahasa dan sastra di Yogyakarta. Namanya tercatat sebagai salah satu orang populer di laman Badan Bahasa, dan beliau juga ternyata sebagai penyair di samping antologi puisi. Karyanya ikut juga menghiasi beberapa antologi puisi seperti Di Pangkuan Jogja, Distopia, Pada Sebuah Kamar, Horizon Online, dan ternyata selain ada makalah-makalah seminar yang tidak terhitung, bahkan beliau menjadikan kumpulan penelitiannya itu dalam satu buku ya, Linguistic Issues kemarin yang sekarang sudah mendarat di Bapak Ibu semua. Dan ya, karyanya tidak terhitung deh pokoknya ya. Karya-karya tulis apalagi, buku juga luar biasa. Ada Bahasa Indonesia Yang Salah dan Benar, ada Dasar-Dasar Pragmatik, kartun, sosiolinguistik, semantik, analisis wacana pragmatik, Bahasa Indonesia, sampai-sampai punya kumpulan puisi. Ada yang berjudul Tanah Lot, Balai Irung, Kenangan, Doa Sampan Kecil, Wacana Teka-Teki. Nah ini nih, kali ini kita akan bahas tentang teka-teki, tentunya teka-teki dalam bahasa Jawa. Dan juga beliau punya Bunga Rampai, Persoalan Linguistik, Sosiolinguistik, dan Pragmatik. Itu tadi CV dari Profesor Wijana. Kita sapa dulu Prof Wijana. Halo Prof. Halo, halo juga. Salam semuanya. Iya, sehat ya Prof ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Prof, tadi dari CV yang saya bacakan menginspirasi sekali ya. Masih muda sudah dapat guru besar. Wah, pokoknya luar biasa, dan sampai sekarang nih Prof Wijana masih produktif begitu ya Prof ya. Nah, bahkan ulang dari penelitian-penelitian menjadi satu buku gitu ya. Nah, ini tema kali ini tentang Javanese Riddles, untuk kepaparan materi. Kira-kira Javanese Riddles ini kenapa sih tertarik bagi Profesor Wijana untuk diteliti? Ya, terutama karena ya, banyak aspek yang bisa digali. Ya, jadi secara pragmatik, secara semantik, secara apa saja bisa. Tetapi secara pragmatik itu sangat menarik. Ya, jadi banyak hal ya. Dan semua bangsa, semua etnis punya. Dan masing-masing Jawa tentang Indonesia. Nanti kita paparkan ya, bahwa di sini saya memang sangat menarik ya. Ya, nanti kita buktikan ya. Ya, kita akan berteka-teki ini ya. Saya tidak akan terikat pada makalah saya ya. Jadi karena itu kalau terikat pada makalah itu biasanya tersiksa ya. Nah, kita akan improvisasi dari sana ya. Bagaimana ini kok bisa dikaji secara pragmatik, kita temukan ini. Itu aja dulu ya. Oke. Okay. Nah, wah, kalau gitu tadi sudah Bali sudah ya, bahasa ibunya Prof sendiri sudah, lalu bahasa Indonesia, lalu sekarang bahasa Jawa. Nanti saya tunggu bahasa Sunda ya, Prof ya. Ya, bahasa Sunda kalau bisa, tapi sulit ya. Kalau enggak bisa bahasanya sulit. Saya menunggu 40 tahun baru berani menulis ini. Ya. Oh, gitu ya. Sunda berapa tahun itu ya. Ya, Sunda juga ya, sama umurnya banyak dan memang kalau tidak apalagi bunyi-bunyi dari bahasa Sunda itu ya. Ya, nanti kita ya mungkin ya. Nah, Bu Eka yang meneliti ya, harusnya disertasinya tentang teka-teki Sunda gitu ya. Malah. Iya, gitu. Karena memang mungkin bahasa Sunda saya juga kurang fasih ya, Prof ya. Oke, baiklah. Ya, kalau ngobrol nanti jadi panjang, kita akan diskusi panjang. Kalau begitu, Prof, langsung saja kita dengarkan Bapak Ibu ya, kita dengarkan paparan materi dari Profesor Wijana, I Putu Wijana, dan materi kali ini tentang Javanese Riddles.
Silakan Prof. Wijana. Bisa ditayangkan enggak gitunya apa? Pak Faisal. Ya bisa ditayangkan enggak? Nanti saya hanya melihat beberapa contoh aja dari sana. Ya, baik. Bisa ditayangkan. Well, alright. We are still waiting doors. Ya, oke. Thank you very much ya. Ya, jadi apa? Semua pemakaian bahasa itu ya bisa dianalisis secara pragmatik ya. Jadi grup kita namanya ya Pragmatics Discussion Forum PDF. Semua pemakaian bahasa. Nah, termasuk juga riddles. Nah, caranya gimana? Ya, jadi pahami dulu riddles itu apa? Itu pertanyaan dan jawaban. Samakah orang bertanya pada hal yang biasa ya dengan yang tidak? Pertanyaan biasa aja bisa dikaji secara pragmatik ya. Jadi itu dengan bertanya orang itu biasanya tidak tahu, inginkan informasi, tetapi kalau riddles lain ya. Nah, disinilah kita bisa dengan kreativitas kita sebenarnya bisa ya mencari hubungan ya pragmatik, bagaimana kita mengkaji riddles secara pragmatik. Ya misalnya dicari bagaimana penyimpangan-penyimpangan prinsip kerjasama ya yang digariskan oleh Grice ya itu ya disimpangkan ya oleh ya wacana teka-teki. Nah itu aja bisa ya. Tetapi paper saya ini kebetulan ya tidak saya arahkan ke sana ya. Jadi pokoknya teori apapun Anda bisa digunakan untuk meneliti tentang riddles ya, tentang apapun lah di dalam apa pemakaian bahasa. Nah, ini kebetulan tentang riddles ya. Jadi biasanya riddles itu adalah pertanyaan ya, pertanyaan yang biasanya menyesatkan. Nah, dibuat sedemikian rupa ya sehingga orang itu tersesat dan sedapat mungkin orang yang ditanya itu tidak akan tahu jawabannya. Kalau sudah tahu dengan jawabannya itu biasanya itu ya sudah teka-teki yang biasa dan sebagainya ya gitu. Tapi biasanya tidak tahu ya. Coba aja kalau saya bertanya ya, riddle tertentu pasti tidak akan bisa Anda menjawab ya, kecuali Anda sudah sangat akrab dengan itu. Tapi biasanya ya setiap riddle itu ada kebaruan sehingga sulit untuk dijawab. Ya, selamat pagi semua yang rekan yang hadir di sini. Ya, misalnya saya punya ya teka-teki ya, misalnya punya teka-teki. Ini teka-teki ini pernah diungkapkan. Ini saya juga nyakulaan ya dari Profesor Dr. Ayat Rohaidi gitu ya. Coba bisa enggak menjawab? Pasti enggak bisa. Ya. Mengapa ya? Kok TK itu kok dibuat dari labu gitu ya, panjangnya dibuat begitu. Kenapa? Pak Profesor Jumanto kalau tidak mendengarkan tidak akan bisa ya. Mas Budi Purnomo boten saged gitu ya. Ya kenapa? Ya, ini baru Indonesia ya. Nah, yang Jawa wah sulit banget gitu. Kenapa? Bu Eka tahu? Kenapa kok TK itu dibuat? Mama, Pak Budi Purnomo, gagah banget fotonya sini ya. Mereka juga nggak tahu koteka, Prof. Masa koteka nggak tahu? Kotekanya tahu, tapi kenapa terbuat dari apa tadi, Prof? Ya, dibuat dari labu. Yang biasanya panjang dibuat. Ini jawaban serius apa? Nah, makanya, sana. Nah itulah teka-teki gitu loh. Teka-teki. Jawabannya sepele gitu ya. Dan Anda tidak akan tahu. Yang Jawa aja nggak tahu kok. Ya, apalagi ada yang tahu sini? Nggak ada. Nah, ini pernah teka-teki ini pernah saya ungkapkan ya pada murid ya, kepada murid di beberapa. Tetapi ternyata ada murid mengulang tahu dia, aku gelo banget gitu loh. Nah itu kan sudah pernah Pak Putu utarakan, jadi saya tahu ya. Tapi kalau belum pernah. Pak Jupriyono tahu ya. Pak Rahyono kenapa ya, tidak tahu ya. Saya why koteka is made up ya, long pumpkins ya, nyerah Prof. Nyerah jelas. Kenapa ini satu ya, pasti tidak tahu gitu.
Ini saya juga hanya kulaan, itu tidak pernah ya kulaan. R ya, Prof. Tidak ada ya. PR ya. Apa? PR. What is your answer? Nah, kalau ini dibuat PR nanti jawabannya minggu depan bubar dong diskusi ini ya. Jawabannya jawaban umum. Jawaban ya, umum atau jawaban ini apa? Ini jawabannya nih, lihat lo ya. Jawabannya nih. Tapi aku enggak menyamin, ini lucu gitu. Ya. Jawabannya adalah apa tuh TKR dibuat dari apa labu panjang? Ya, karena kalau dibuat dari ya daun pisang karena kalau dibuat hasil bongkar itu takut dikira lontong. Ya, jadi saya takut ditakutkan kan. Nanti dikira lontong. Itu ada gitu ya, Prof ya. Nah, itu ya. Tapi untuk membuat orang tertawa. Ya, yuk ketawa. Bermacam-macam. Ya, saya tidak menjamin semua orang. Karena untuk tertawa ini harus apa? Orang itu harus senang ya, harus sesuai dengan latar belakang ya. Kalau sangat religius saya kira enggak tertawa ini satu ini ya. Tapi kalau yang agak enggak religius mungkin tertawa. Jadi jangan ya apa meneliti humor itu nanti apa humor itu harus orang itu tertawa nanti sulit ya, karena syarat untuk tertawa itu juga bermacam-macam ya gitu ya. Jadi ya. Lagi ya, mengapa orang tidur itu kok ngiler, bahasa Jawa ya, ngopo wong turu kuwi ngiler ya, ngopo wong turu kuwi ngiler. Jawa ya, kena ngopo wong turu kok ngiler, apa sebabnya, jawabannya apa? Kalau ya, minum ya nggak tidur. Nggak ada ya, gitu untuk ngiler, bukan itu ya, ya jarum sih, bukan itu. Kalau itu ya. Pak Budi bisa jawab nih, Pak Budi. Tidak bisa. Kalau bisa itu bukan teka-teki. Yang ini bagaimana? Ya, gimana teka-teki ini? Jawa nih Pak Rahyono. Ya, Jupriono. Saya kena ngopo kok uang turu kuwi ngiler. Nah, ini kalau tidak bisa bahasa Jawa, tidak akan juga. Bahasa Jawanya harus prima. Tapi jawabannya bisa bermacam-macam juga. Iya, tapi apa? Iya, satu aja gitu loh. Sesuai dengan saya gitu loh. Sesuai. Ya. Kalau sesuai dengan yang saya, membuat gitu, ya. Cangkriman, ya itu memang sulit jadinya. Nah, sulit. Makanya. Itu sama enggak dengan pertanyaan biasa? Enggak. Ya. Orang pertanyaan biasa itu untuk mencari informasi kok. Ini supaya orang itu ya dipermainkan ya. Supaya orang ya tersesat ya. Nah, di dalam teori pragmatik kan tidak boleh menyesatkan orang. Siapa bilang itu kalau tuturan biasa gitu ya. Jadi teori pragmatik yang Anda gitu ya, orang kerja sama dan sebagainya itu untuk hanya tuturan biasa gitu. Kalau tuturan enggak biasa itu harus menyimpan kengeng ngopo wong turu ngiler. Saya juga heran itu ya, jawabannya kok bisa kreatif gitu loh. Gitu apa, jangan hanya tertawa-tawa, nggak jelas gitu ya. Saya belum tahu, udah ketawa, Prof. Nggak apa, Pak Jumanto gitu ya, Jawa ya. Gitu. Saya aja orang Bali ya, tertawa, terbahak-bahak itu. Sampai kalau sendiri saya di kamar mandi tuh tertawa. Gitu loh. Lalu wah Pak Putu ini gila, nggak, biar aja lah, ngapain? Gitu. Saya akan menikmati kelucuan ini. Apa? Jadi jawabannya kira-kira apa tuh, Prof? Nah, jawabannya sepele gitu ya. Mergo lambene wong ora iso diinget gitu ya. Sayure ngiler. Inget-inget diinget sih. Sebentar, saya loading. Itu dipanaskan, ngiler dipanaskan sayurnya. Iya, ngiler itu kalau orang Jawa dipanasi. Panasi ya, sayurnya dipanasi. Iya, ngiler itu. Ya. Ya, ngiler ada dua makna. Ngilernya yang ada dua. Nah, inilah penguasaan bahasa dan kebudayaan itu harus penting.
Nah, di sini oleh karena itu yang jurusan sastra Inggris itu teliti riddle-riddle yang ada di Sunda, di Jawa, dia ya, kamu mau berdebat dengan orang Inggris, ya, bisa enggak? Gitu ya. Ya, enggak bisa Anda menerangkan riddle dalam bahasa Inggris karena itu berat. Ya, ya, ya. Mulutnya tinggi. Ya. Oh iya. Jadi panaskan. Ya, dipanaskan dulu. Dan enggak bisa diingat ini makanya. Dan banyak lagi ya, ribuan riddle itu ya, di dalam bahasa bahasa Jawa ya, itu ya nanti kita akan apa explore gitu ya. Jadi sebenarnya itu ya kita sebagai sarjana ini walaupun sastra Inggris ya penelitiannya tentang bahasa Indonesia, bahasa Jawa, ngapain bahasa Inggris ya, bahasa Inggris kan untuk tulisannya ya, untuk menulis, nah itu keren ya, kamu mau meneliti apa, meneliti bahasa Inggris ya, riddle ini ya, tertawai wong enggak tahu kebudayaannya dan sebagainya gitu ya, gitu ya. Nah ini ya, ya jadi ya, ya papernya bahasa Inggris gitu ya, oh, ya lalu ya makalahnya bahasa Indonesia, keren ya, keren. Lalu tentang burung perkutut ya, kue nek nwe manuk perkutut muni bengi kue elek. Ya. Muni bengi elek. Aku ya, saya sebagai penggemar burung perkutut ya kaget. Ini kok jelek ya. Padahal kutut saya bangkok itu bunyinya bengi-bengi itu ya. Gitu. Si elek. Kok elek? Nek kutut kue lumrae yo manggungi hor ketekuk. Ora bengi-bengi. Nah ya bengi-bengi. Oh gitu. Ya, ya. Gak nyangka, Bob. Iyalah, enggak tertebak. Nah, itu kan grammar ya, antara keterangan waktu dan gitu ya, dan apa yang diomong antara onomatope keterangan. Nah, itu dijelaskan ya, di sanalah ya trik-trik dari dia. Di sana ya pragmatiknya ya gitu ya, orang itu tidak harus kerja sama. Nah kerjasama itu kalau pertanyaan biasa tapi riddle enggak. Nah di sana cari teorinya ya, penyimpangan prinsip kerjasama di dalam riddle gitu ya, gitu ya, gitu. Bisa jadi makalah ya, pendekatannya pragmatik ya, pragmatik itu ya, jadi banyak sekali ya ya riddles ya, riddles dalam bahasa Jawa gitu ya, gitu. Banyak sekali ya, dalam bahasa Bali juga banyak ya, tapi kalau saya berbahasa Bali sini tidak ada yang mengerti ya. Nah bahasa Jawa bisa, bahasa Indonesia juga bisa ya, itu juga ada riddles ya, ada ya, ya riddles ya, ada yang dinyanyikan bahkan ya, kukuruyuk ya, begitulah punya itu riddles ya, tetapi itu dinyanyikan ya, Jawa juga ada yang dinyanyikan, jadi banyak sekali ya riddles, riddles itu ya. Teka-teki ya, teka-teki dalam bahasa Jawa atau dalam bahasa Indonesia ya, teka-teki ya, gitu. Apa mengapa ya Jawa gini ya, ya Jawa banyak sekali ya, banyak sekali, dan itu menarik ya, ya menarik sekali itu ya kalau dia ya. Lalu secara teoritis dikatakan apa ini ya, riddle itu permainan bahasa. Ya, tidak ada fungsinya di dalam apa, di dalam apa, di dalam apa, penggunaan bahasa tidak ada fungsinya, itu hanya main-main gitu ya. Bahasa itu memang permainan ya, bahasa itu adalah game ya, pemakaian bahasa itu game. Karya sastra itu saya baru ini bertaruh tuh, orang-orang sastra itu permainan bahasa itu. Ya, permainan bahasa. Shakespeare itu katanya itu penuh permainan bahasa, ya. Nah, kok nilainya tinggi? Nah, jadi permainan bahasa itu penting. Ya, manusia itu adalah homo ludens, ya. Makhluk bermain, ya, bermain itu dengan bermacam-macam, termasuk dengan bahasa. Nah, riddles ini, teka-teki ini adalah ya salah satu contoh, salah satu genre dari ya permainan bahasa, salah satu genre dari. Nah, genre yang lain banyak sekali ya, ada puisi, ada kartun, ada. Nah ini riddles ya. Nah ternyata penelitian-penelitian riddle itu ya penting ya,
Tapi baru di dalam bahasa kita baru beberapa saja yang diungkapkan ya. Ada Stockhold mengenai Weisika ya di majalahnya UI ini ya, Weisika Readers ya. Nah, tim pedan dan jejangkitan dalam bahasa Bali ini saya yang membuat ini ya. Ya gitu ya. Jadi nah sekarang Jawa ini apakah sudah cukup gitu ya? Yang saya lihat di Jawa itu hanya ya dimuat di dalam buku-buku pelajaran. Ya, hanya itu pun sedikit, padahal kalau diteliti banyak sekali ya. Banyak sekali ya. Ya gitu. Ya banyak sekali ya. Ya teka-teki di dalam bahasa Jawa nanti kita explore itu ya, contohnya seperti apa. Ternyata pragmatik nanti akan terbukti tidak cukup ya. Tidak cukup bisa menerangkan riddle, tidak bisa gitu. Banyak hal yang tidak bisa diterangkan ya oleh pragmatik yang ilmu yang kita banggakan itu ya gitu ya. Nah ini contoh ya, ya ada dalam bahasa Inggris ada, tapi sulit kita memahami itu ya gitu, apalagi untuk tertawa sulit ya, karena riddles itu tidak hanya permainan bahasa ya. Jadi sangat penting dalam karya sastra. Saya banyak menemukan cerpen itu yang bermain di kata-kata, ya. Kelucuannya itu bermain di kata-kata. Ya, banyak cerpen, ya, yang gitu ya. Kalau kita nonton Ketoprak itu, ya, Ketoprak, ya, yang bagus itu, ya, apa namanya itu, Aryo Penangsang itu, ya, Aryo Penangsang itu, ya. Waktu mau membunuh Sutawijaya itu, ya, pemanah itu, ya, itu permainan bahasa. Jadi Hari Penangsang berhadapan dengan lawannya itu, ya, siapa namanya itu Sutawijaya itu, lalu ada Ki Pemanahan, ya. Nah, Aryo Penangsang sudah disuruh menusukkan kerisnya, ya, ke perutnya lawannya itu, tetapi dia tidak tangkap, ya. Rangkakno, ya, Rangkakno, artinya tusuklah, tetapi Rangkakno itu maknanya dua, ya, itu bisa sarungkan kerismu atau bisa tusukkan kerismu, ya, nah Rangkakno itu, ya, nah sehingga karena Aryo Penangsang salah menafsirkan permainan bahasa itu maka dia tidak jadi, ya, ya tidak jadi membunuh, ya, Joko Tingkir itu, ya. Nah, akhirnya Aryo Penangsang ya mati, dia di tangan anaknya Joko Tingkir katanya gitu ya. Nah, sampai Engtai itu permainan bahasa ya. Jadi apa bagaimana ya gitu, permainan bahasa. Nah, karya-karya dari apa Shakespeare itu katanya itu pernah permainan bahasa. Jadi permainan bahasa ya. Nah, itu bisa dianalisis secara semantik, ya, bisa secara pragmatik ya, itu nanti akan terbukti bahwa ya pragmatik itu tidak cukup ya, banyak hal yang tidak bisa dianalisis di dalam riddle itu gitu ya. Ya nanti kita buktikan ya. Nah ya, nah ini ya, nah ya, setelah diteliti begitu ya dengan teori-teori tertentu ya gitu. Nah, riddles dalam bahasa Jawa itu banyak macamnya ya. Nah, ya yang teka-teki Jawa yang lama itu biasanya ya sifatnya analogi, analogous riddles gitu ya, ini teka-teki analogi ya gitu. Nah, ya, misalnya ya banyak sekali ini salah satu contoh, tapi di luar itu banyak sekali ya. Ya, pitik wali sobo kebon, gitu. Pitik wali sobo kebon itu nanas, ya. Segosak kepel dirubung tinggi itu salak, gitu ya. Nah ini Bapak Demang ya, Kelambi Abang yang disuduk mantuk-mantuk. Ini analogi. Ontong, Prof. Apa? Yang ya. Ya, betul ya. Ya itu banana bud. Yang ini ya. Ya, ini jawabannya. Nah, ini kalau dibandingkan dengan jawaban ini kan ini analogi. Enggak ada permainan bahasa. Ya, di sini ya. Nah, ya bunga apa? Bunga pisang, ya. Saya enggak tahu bahasa Inggrisnya, ya. Tanya Pak Jumanto itu nanti ya.
yang Inggrisnya better than native ya. Apa nih ya? Hard banana ini apa? Banana flower ya. Banana flower ya. Ya, tetapi itu karena kan masih kuncup. Nah, kuncup bahasa Inggrisnya yang saya tahu bud ya. Bud ya. Bud atau bud ini bud ya. Ya gitu ya. Banana bud ya. Rose bud gitu ya. Ya, itu kuncup mawar gitu ya. Rose bud ya. Ini ya. Ini ya. Ini namanya analogi ya. Terus di balik nah ini ya. Bocah cilik gendong rumah itu siput ya siput. Bocah cilik ini analogi bocah cilik blusak-blusuk nang kebon. Nah, ini katanya apa jarum gitu. Jarum ya jadi di sini ini jarum ini di apa di analogikan sama anak kecil ya ya. Ya masuk keluar masuk ke kebon ya blusuk blusuk ini mungkin apa itu ya blusukan itu dari sini ya nah, Jokowi blusukan ya kebon itu ya itu jarum ya itu ya nah bagaimana orang mempersepsi ini berbeda-beda ya di dalam berbagai bahasa ya jarum itu ya misalnya kita lihat metafora di dalam bahasa Jawa ya. Ya, ya, eye of needle gitu ya, itu mata jarum. Ya. Tapi kalau dijawakan enggak tuh, bukan matanya tuh, ya. Itu silip katanya emang. Ya. Silip. Silip doang gitu. Ya, ya, jadi pantatnya jarum atau gitu ya. Nah, itu ya. Apa yang dilihat mata ternyata oleh orang Jawa itu lain gitu. Nah, persepsinya lain. Nah, itulah kebudayaan kan. Gitu ya. Dicubui malah dari mundak gede ya. Dicubui malah dari ya kalau semakin diambil kok tambah besar. Nah itu jogangan ya, itu lubang ya. Nah, lubang sampah. Wong gawe jogangan ya. Jogangan. Iya. Bahasa Jawa itu saya apa? Agak pasif ini 40 tahun ya tinggal di Jawa ya beristilah orang Jawa anak saya Jawa semua gitu ya jogangan hanya T dan D itu yang tidak bisa maaf ya gitu ini sulit itu ya T ya batuk loro nah, itu sulit itu loro batuk ya Pak Putu tidak pernah sakit batuk ya gitu, gak bisa. Nah, itu senang nih orang Jawa kalau ketemu saya ya hanya untuk menyerang itu aja gitu. Kasihan sebenarnya saya pada mereka kalau lihat saya kok hanya nyerang itunya aja gitu. Nah ya tidak bisa sakit batuk. Aku juga heran sama orang Jawa tuh ya. Kenapa bisa sakit batuk aja kok bangga itu? Kok bangga gitu ya? Apa mereka kalau bisa masuk Scopus ya? Wah bangganya kayak apa? Nah itu ya. Nah ini ya, diketok malah tambah dur ya, tambah dur gitu ya. Tubikat, nah ini apa? Nah ini juga katok ya, katok ya. Saya paling males ya kalau ini katok. Kalau memotong bukan ketok gitu ya, tapi ketok gitu. Kapan? Tidak mesake wong Bali gitu ya. Saya pernah ditertawai itu ya, Pak Putu ngetok ke mobil ya. Saya bilang ya, saya aku mau terus ngetok ke mobil ditertawai ya. Saya beli mobil yang mahal-mahal kok dipotong Pak gitu. Oh itu kan ngetok ke gitu ya. Sulit ya, sulit banget ya. Nah, ini juga katok gitu ya. Nah, ini semuanya ini adalah analogus riddle. Ya, gitu ya. Analogi. Nah, ini banyak sekali ya Jawa di Bintik Wali Sobo yang hanya saya tahu hanya beberapa gitu ya. Tapi banyak gitu ya. Itu ya ada jawabannya nafas nil ya. Nah, sepur wong cilik gendong omah. Nah, ini saya kira di dalam bahasa Bali banyak ya, di dalam bahasa Sunda banyak. Nah, hanya kita tidak
tidak tahu bahwa itu adalah penting gitu loh ya. Nah, gitu. Nah, yang mahir-mahir bahasa Inggris loh. Nah, tulislah dalam bahasa Inggris begitu ya. Sehingga penelitian Anda keren ya gitu ya. Nah, ini katanya ada di yang dinyanyikan ya. Nah, Semarang Dono Kinanti Pangkur ya, saya enggak tahu ya ada lagu itu ya. Tiba-tiba apa gitu dinyanyikan, oh itu artinya ya sepur. Katanya dia ada tuh tembangnya ini ya, ada ya, ahli tembang ya. Ini yang sastra Jawa itu biasanya belajar tembang ya. Nah, gitunya Asmarandana ya, ini pada waktu muda lagunya Asmarandana katanya ya gitu ya. Nah, nanti ya, pada waktu apa saya enggak tahu ya. Ya nanti kalau sudah tua seperti saya, nah itu mau lagunya ya megat ruh gitu ya. Nah, ya memotong ruh gitu ya. Nah, ya menunggu kematian ya, lagunya ya. Kalau Sinom ada juga ya, Mas Sinom ya. Sinom ada juga gitu ya. Itu ya, lagu itu katanya ya, berhubungan dengan ya apa, berhubungan dengan apa, siklus kehidupan manusia ya. Nah, ini teka-teki ada juga yang dilakukan ya, di dalam berbagai bahasa, di dalam literatur itu ada ya, ya yang juga dilakukan. Nah, ini ya bisa enggak bisa nih ya. Wonten to dapur sak wiji, onpo sirat, onpo tenggak, monggo traning boten mbak bae ya, biwah apa dan sebagainya kato gitu ya. Nanti dibaca ya, tidak bisa di apa baca. Saya baca ini ya kesulitan juga ya, karena pronunciation-nya itu terganggu. Ya. Kantaning gokong kadulu rumaket ing poro priyo. Nah itu kato katanya ini. Ya. Lalu ada putri ya, ini dianalogikan sebagai rembulan. Ya. Bulan, jawabannya bulan ini dilakukan adanya. Ya. Rembulan, moon ya. Ya. Sangat no. Nah, wonten putri luwe ayu tan ono ingkang tumanding ya, sariraniro sang retno wah wah dan sebagainya ya, wah wah ini baru bau-bau gitu ya, wah wah ya. Ya, ini sulit ya, tapi saya mengerti nih ya bahasa ini ya, nonton wayang saya mengerti ya, nonton wayang mengerti ya, suluknya ya itu agak sulit ya, tapi kalau wayangnya itu ya 90% saya ngerti ya. Wayang ya, jadi menyenangkan ya, nyanyi lagu Jawa senang itu ya, menyenangkan belajar bahasa lain ya, bahasa Bali bisa ya, bahasa Jawa bisa, bahasa Inggris bisa sedikit ya, senang ya, menyenangkan gitu. Wonten putri, nah ini semuanya ini adalah ya analogous riddle ya, analogous riddles di dalam bahasa Jawa, di dalam bahasa Bali, di dalam bahasa apapun, di dalam bahasa daerah itu ada. Ya. Nah, lalu jenis riddle yang lain gitu. Pan riddles. Teka-teki yang bermain dengan bahasa. Ya, jadi unsur bahasa itu dipermainkan, ya. Nah, dipermainkan. Ini kan satu, ya, ini ya. Ini Burnes Copen, ya. Nah, ya Burnes Copen, ya saya pertama membaca ini di dalam buku itu Burnes Copen. Kopen itu artinya terpelihara ya. Ya dipelihara. Ini Burnes Copen, tapi dilihat dari maknanya ini apa nih, enggak ada nih ya. Bubur panas kokopen. Ya, itu dimakan gitu ya, dikokop gitu ya. Seperti werkudara meminum darahnya Dursasana itu gitu ya. Burnes ya. Bubur panas. Nah, ini kalau begini kan aku mati kan. Kalau diberitakan begini apa? Pisceng berengan apa? Oh, pipis kucing ambune bereng-berengan. Ya, sulit kan gitu. Ya. Nah, ya gini ya, hot porridge anyway. Nah, ya gitu. Ini kan kalau menulis tentang bahasa Jawa kan harus 3 kali ya, kata per kata, yang mana artinya panas, yang mana artinya bubur, yang mana artinya kokopen gitu ya. Kokopen bahasa Inggris apa? Satu kata mati. Ini gitu ya, enggak ada. Ini ya enggak ada. Orang Jawa sering gitu loh, menguji orang Bali itu ya. Opo? Yo. Kondoran truk bahasa Indonesianya apa?
kunduran rek bahasa itu disuruh satu, kata per kata ya nggak bisa kan gitu bahasa Malaysia. Bahasa Jawa juga nggak bisa itu. Saya berani bertaruh kalau bisa ya menerjemahkan bahasa Indonesia kata per kata dan itu akan lucu gitu. Coba ya nih yang ini ya ada siapa nih semuanya Jawa kira nih ya ini ya Jupriyono siapa nih coba ya apa bahasa Jawanya tiga ekor kera coba ada loh tiga ekor kera ya bahasa Jawanya apa? Kata per kata bisa munyok ah berapa itu kalau kata per kata kan telung buntut munyuk kan tiga telung ya jadi kalau jadi prase itu kan telung ya. Telung buntut nggak ada itu ya nah, orang Jawa tidak seperti itu mengatakan ya munyuk telung gitu. Munyuk telung gitu nggak ada ya prase nominanya apa yang kuantitatif ya. Tiga ekor kera tiga telung ya. Ekor buntut, munyuk ada telung buntut munyuk. Aku ndak aku dua telung buntut ni tak bisa. Aku dua munyuk telung begitu. Ya. Goang pelot ini saya ya. Jagone ono lawak, cempene mencolot. Nah ini kan ini memang pedesaan betul itu ya. Jago ni, ya jago itu rooster ya. Jadi ayam itu di apa di Jawa itu dibagi ya, diganti ada pitik, ya. Ada jago, gitu. Ada babon, gitu. Yang gitu jago nih. Ini yang diadu ini jago ya, sehingga di apa di Jawa tidak ada adu ayam, tidak ada. Nah itu adanya adu jago, gitu, ya. Adu jago, adu ayam tidak ada, mana ada. Ya. Tetapi ada adu jago, gitu. Nah, hampir saya lupa ya, untung teringat ini. Ya. Teka-teki yang menarik, yang ingin saya teliti itu nanti ya, itu teka-teki erotis seperti itu. Teka-teki erotis banyak banget ini. Ya. Dalam bahasa Jawa, teka-teki erotis luar biasa. Dan itu tidak akan bisa ya dijawab gitu ya. Ya orang itu dibuat bedanya ya orang bertanya sesuatu yang sangat berbeda gitu. Kata erotis banyak sekali di dalam bahasa Jawa ya. Apa bedanya misalnya apa bedanya apa dengan apa tapi yang dibedakan tuh ya sesuatu yang sangat berbeda. Nah, yang saya tahu itu yang sudah biasa itu ya apa bedane wong edok karo pit gitu. Ya. Tapi yang baru ada tahu coba siapa yang bisa nih ya kata-kata saya nih ya apa bedane pegawai PU karo bakul jamu apa bedane ya. Apa perbedaan pegawai PU dengan bakul jamu? Pak Sumanto ya, ahli pragmatik ya. Jawa apa? Pegawai PU apa, Pak? Pegawai ya, PU, pegawai PU ya gitu. Oh, pekerjaan umum. Apa? Enggak ada. Ya, apa bedanya? Ya, jelas aja beda kan di bakul jamu dengan pegawai PU, jelas beda. Bakul jamu itu katanya itu nah, untuk ya menyempitkan jalan. Sedangkan pegawai PU itu melebarkan jalan. Satu ya Mas, satu ya. Kok ya. Oh, menyempitkan jalan aku enggak mudah. Sari rapat, sari. Bu ya, ini tawa terus. Saya langsung mudeng. Saya langsung mudeng tapi ya. Gitu. Loadingnya lama, jadi ketawanya telat. Nah, kalau sudah tertawa telat itu ya sama kamu mendengarkan dagelan bahasa Inggris ya. Nah, orang Inggris ya enggak bisa kamu bisa spontan itu enggak bisa ya. Paling-paling ya. Yo tertawa bareng itu supaya ngerti ya. Jangan ditanya enggak tahu. Ya.
ya, karena berat itu ya, ya. Jadi saya kira kalau kemampuan apa ya, kemampuan komunikatif itu ya diukur, ini ya ukurannya itu ya gitu ya. Tertawa kalau mendengarkan ya lelucon, nah, itu salah satu kemampuan. Kalau dua orang itu sudah bisa menangkap dagelan, nah, itu baru komunikatif kompetensinya tinggi gitu ya. Kalau belum, belum gitu. Jadi gitu. Bisa enggak Anda menangkap ya dagelan itu ada ya, kalau Anda baca Ruskin itu syaratnya gitu ya, dagelan itu harus dapat dinikmati oleh ya seorang penutur luar sama dengan penutur aslinya gitu. Sama gitu ya, apa sama gitu ya, kalau enggak berarti belum ya, ya masih jauh ya. Ya, orang Indonesia akan sulit. Nah, orang bule juga sulit ya memahami ini ya. Apa bedanya? Apa bedanya? Gitu ya. Dengan apa bedanya daun pis, daun pepaya dan jeruk? Gampang itu ya, gampang ya saya ya. Ya, nah, Prof itu gampang tapi tahu mereka enggak bisa karena aku sudah sering udah gitu. Mereka enggak bisa. Ya, daun pepaya itu untuk ya apa ya? Itu kan erotis juga toh, Prof. Ya, erotis ya. Ya, daun pepaya dan apa? Ya. Jari-jari perempuan. Ya gitu ya. Ya gitu apa daun pepaya itu untuk yang gitu ya. Apa ya melunakkan ya menguat apa untuk mengeras daging pokoknya itu hubungannya ya mengeraskan yeah. Atau mengendurkan melemahkan daging jadilah daging gitu. Nah, tuh ya. Nah, itu sama dengan apa bedanya tiang lanang sama dengan tiang listrik gitu ya. Bedanya ya, yang satu madangi, yang satu metengi gitu ada gitu. Itu ada ya. Nah, tekat ke rupis ya. Ya, belum saya buat itu ya nanti ya banyak itu ya apa bedanya gajah orang dengan gajah gitu, gitu. Apa Pak Jumanto apa bedanya orang yang gitu. Apa bedanya gajah dengan orang gitu apa nggak tahu ya. Nah gitu ya ini kalau di apa gitu, gitu, gitu. Ya, kita orang dewasa semua ya gitu ya. Jadi kalau itu ya. Nah itu teka-teki ya teka-teki erotis ya teka-teki erotis ya nah teka-teki erotis nanti itu menarik ya nah ini ada teka-teki permainan bahasa ya manuk biru ya manuk biru pamane bunuk bibine guru dengan ini ya ini dianggap ya kata biasa. Nah, dijadikan akronim ya salah satu teknik ya di dalam ya berteka-teki buto buri ya tebu ditoto mlebu lori. Nah buto itu giant buri big ya tebu sugarcane ditoto mlebu lori ya lebih arrange interlori ya. Ono ya gitu ya. Ono buto gitu ya nanti teka-tekinya ono buto gitu ya. Ya melebu lori. Nah, ini ya. Gitu. Oh, ternyata ya buto itu adalah ya tebu ditoto ya. Tebu ditoto. Nah, buto buri ya bek ya. Ya. Gerbong tulis ya. Pager kobong waktu ini mendelis, ya, ya, ini ya, mendelis, ini, ya. Mendelis, ya, mendelis itu kelihatan, gitu ya, kelihatannya ya visible, gitu ya. Pager kobong waktu ini mendelis, gitu. Nah, ini kategori permainan bahasa. Saya kira masih banyak banget itu kategori permainan bahasa, ya. Nah, coba diataskan Mas Faisal. Nah, ya, nah, ini ya. Tulung tuh ya tulung ono gedang apa gori masa ada sih tidak ada gedang apa gori cari di pertanian ya jadi sebenarnya fakultas kita fakultas sangat menarik gitu ya kalau kita belajar pertanian gori ya awal gori tapi ini loh ya gedang apa gori gitu ya ya
jackfruit ya, gori itu jackfruit ya gitu ya. Ya, gini. Oh ternyata gedang ya, gedang awoh gori, gedang awoh ditegori gitu ya, gedang awoh gitu ya, gedang awoh lori ya, gini gedang awoh itu bisa jadi frase kan gitu ya, tapi awoh ini bisa jadi karena yang kerja yang berbuah ya. Ditebang. Iya, gitu. Gedang awoh gori ini kan gini, ya ada gedang awoh lori. Nah, ini kreatif kalau enggak cerdas orang enggak bisa itu ya. Ini sering misalnya orang Jawa gini loh ya. Tanyanya gini loh, memberi teka-teki ya. Coba nih yang Jawa-Jawa ya, yang gitu ya. Ini siapa ya? Gitu ya. Oh, no pitik ndase telu. Ya, ya pitik ndase telu gitu ya. Ya, benda hasil telu masa ada ya. Itu ternyata onopite dasi dibuntel bulu gitu ya. Bunda dibuntel bulu. Nah, coba ini saya kata-kata lagi ya, ya gitu ya. Ya. Pite dasi telu opite ya. Dasi dibuntel bulu. Dibuntel. Mas, siapa nih yang apa yang Jawa nih ya? Kalau ya menyuapi anak itu hak atau kewajiban? Hak. Hak, bukan kewajiban. Kewajiban. Enggak ada orang memberi menyuapi anak itu kewajiban. Luar biasa kan? Kok bisa? Di Bali juga seperti itu ya. Dibuat apa ya? Dibuat seperti sensasi dulu. Sensasi gitu ya. Soalnya ono wong madang ya, ada orang makan gitu ya. Gitu ya. Lidahnya hilang gitu ya. Tapi dalam bahasa Bali ya. Ono wong bar madang iki lidahnya hilang adanya. Oh, ternyata itu aku diteka-teki ya, diridol sini ya, gitu ya. Karena dalam bahasa Bali lidah dan lapar itu katanya itu homonim gitu ya. Jadi kalau orang makan itu yang hilangkan ya laparnya, tapi itu berhomonim dengan kata lidah, layah gitu ya. Nah, layah ya, dalam bahasa Bali itu bisa ya lidah dan bisa lapar. Ono war ya, ada orang habis makan ya, ya layahnya hilang. Saya kira lidahnya yang hilang. Ternyata lapar hilang. Hilang gitu ya. Nah, homonim ya, jadi ada homonim, ada apa gitu ya. Nah, itu kan bisa gitu ya. Iya, katanya kalau pragmatik itu harus kerja sama. Nggak ada nih ya, teka-teki itu orang harus tidak bekerja sama. Nah, itu teori pragmatik ya, penyimpangan teori pragmatik ya. Nah, ini lah kulung-kulung ya. Ada chicken, ada dalang ya, yang kalau kamu mati siapa? Yang membawa. Ternyata dalang itu dari singkatan akronim dari kadal dan Walang. Walang. Kadal dan balang mati. Ini soalnya nengkewai. Ya, dalang mati sobo sing arep. Di dalang yang mati sobo sing mikul. Ono buto nunggang gerobak. Nih kebu ditoto kan nunggang. Jadi kebu kayak gitu. Ya. Jadi. Kebu ditoto. Iya. Ono buto ini tebu ditoto ya, memang naik gerobak kan buto. Nah, buto ini ya, ini ternyata ada, ini permainan bahasa ya. Lalu saya kira kok kober-kober ini bong hitung sungutnya gangsir gitu. Salah oke, sungutnya gangsir ya, jadi sungut dari apa, dari jangkrik itu katanya 25 gitu. Kok bisa gitu? Nah, itu memang ada ya gitu. Dalam bahasa Jawa itu selawe itu benang itu ya, seperti benang gitu ya, selawe itu ya. Nah, seperti apa, untayan benang gitu ya.
Ya, ya. Dari sungut, dari gangsir itu seperti benang. Bukan 25, enggak. 5 aja bisa oke. Gitu ya. Salah, we. Ya, sungutnya gangsir. Ya, ya. Sugar cane dan sebagainya. Nah, ini namanya ya, ya. Namanya pan riddles. Ya, pan riddles. Permainan bahasa, ya. Wah, di sini bermain betul. Ya. Ya, terus di ke bawah, Mbak, Mas. Nah. Ini ya, ini ya. Urang sak pikul matane piro? Satu pikul udang lho, satu pikul kamu itu matanya. Ya. Enggak sempat makan peyek ya, ada udang di balik peyek itu lho ya. Pikul matane piro? Udang satu pikul matanya berapa? Yo banyak banget. Enggak, ini hanya urang. Ya, urang dua kan, ya, sapi, kul, dan kakul. Kakul itu keong. Nah ini ya, nah, jadi kalau tidak bisa bahasa Jawa sulit lah. Ya. Urang, sapi, kul, matanya kira enam. Ya, urang dua, sapi dua, kakul dua, enam. Ya. Home, ya, 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 6, 6, ya, 6. Gilu. Nah, ini bisa enggak nih? Permainan bahasa. Domono, 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 siliti. Nah, ya. Domono, siliti. Jadi artinya nih, ono ini, afix ini, dalam sini, ono afix dia. Ya. Nah, ya. Ya. Jahitlah, gitu kalau juga ya. Jahitlah, ya. Pantatnya. Iya, bukan kalau bahasa standar. Ya, ini bahasa bahasa teka-teki ragamnya harus lain. Bahasa humor itu ragamnya harus informal. Kalau standar nggak ada lucunya. Ini semuanya jelas kok. Kalau standar kan udang, ya, sapi, dan kakul. Gitu kan. Kalau bahasa itu standar, itu tidak akan ada ambiguity. Karena bahasa itu begitu panjang dan jelas, gitu ya. Jadi kalau dikatakan, oh, bahasa itu harus seragam, harus ada standardisasi. Gitu ya. Nah itu hanya untuk bahasa formal, untuk nulis skripsi. Tapi kalau bahasa ini tidak ada, nah, dunia itu begitu sepi, ya. Bahasa itu jadi tidak indah. Pelajaran linguistik itu jadi membosankan. Iya. Membosankan lah. Bahasa Inggris juga ramenya tuh ya. Anda hanya tahu bahasa formal dalam bahasa Inggris. Tidak tahu bahasa slangnya gitu ya. Karena sulit. Ya, tapi untuk menguasai itu dibutuhkan berapa tahun. Gitu ya. Nah ini kan bahasa ibu kita ya toh, bahasa Indonesia ya itu ya, ya, ya. Itu ada lowo telu kalong luru ono piro lowo telu gitu ya, kelelawar tiga. Nah, kalong ini kan dikurangi kan luru ono piro, harusnya kan tiga kan ya, siji kan hari siji, enggak itu katanya lima. Karena kalong itu juga kelelawar. Oh. Kalong itu kelelawar ya? Kalong. Kalong itu kelelawar. Ya, kalong. Kelong. Ya, kelong, kelong itu bisa kelong. Nah, bisa juga kalong itu kan variasi, ya. Variasi bunyi fonologis gitu supaya ini berhomoni. Kalau diucapkan jelas-jelas itu bukan teka-teki. Ya. Nah, ini harus berhubungan, harus tahu, harus punya pengetahuan, ya. Nah, harus punya pengetahuan mengenai aksara Jawa. Ang sak duwuring lawang, lawang ini kata lawo ya. Lawang, lawang. Ono cecak gitu ya. Ya, ono cecak. Yang cecaknya lah, jadi ang itu dilambangkan dengan cecak ini mungkin ya, yang cecaknya itu hilang,
maka kari apa? Ya, kari kalong, gitu. Kari lowo, gitu. Nah, yang cecak iku lungo, ya gitu ya. Ya. Jadi kewan kang iso mabur, ya jadilah dia, ya. Ya, jadi lawang ini seolah ini lawang itu jendek apa pintu ya lah, apa pintu ya lawang itu ya ada cecaknya yang ini dengan eng ini dan dengan cecak kalau cecaknya itu hilang kan jadi ini tinggal lowo. Nah dari kewan sing sumabur mumet itu kalau gitu ya yang terbiasa ya tidak menyangka bahwa lawang itu adalah ya cara menuliskannya itu. Nah ya itu nah ini tekar teki Jawa. Nah ini ambiguity ya. Jadi Anda belajar bahasa Inggris tuh kagum ya. Gitu flying plane can be dangerous ya gitu ya. Ya misalnya apa itu lagi apa? Ya, American, ya, all American history teacher, ya, ambiguous, gitu ya. Dalam bahasa Jawa, ini loh ambiguous ini seperti ini. Wong dodol tempe di taleni, ya. Tempe ne. Tempe ne, wong sih dodol orang, ya. Nah ini ambiguity, gitu. Ambiguity. Wong dodol tempe di taleni. Ya, taleni. Ya, wong dodol tempe di taleni. Gitu. Yang di taleni tempenya. Tempenya, kalau orang taleni. Nah ini ambiguity, ya. Ya. Flying plane can be dangerous. Oh, seneng banget itu. Ya, itu ya jelas ya, ya playing planes itu ya pesawat yang terbang atau menerbangkan pesawat. Ya, jadi penumpang lain, atau ya. Pilot itu. Iya, ya gitu ya. Penumpang atau pilot. Kalau jadi pilot itu playing gitu menerbangkan gitu. Ya ya. Kamu jadi penumpang itu pesawat yang terbang kamu ikut tapi ya gitu. Atau anak Anda yang gitu, ikut terbang begitu. Nah, ini. Ya, a person selling coconut is an alien ya. Wong dodol kelambi apa sih keprui gitu. Ya, wong dodol kelopo dikeprui. Yang dikeprui keloponya gitu. Nah, ini ambiguity. Nah, ini juga wong mati ditunggoni wong mesa-mesa. Ya, wong mati ditunggoni wong mesa-mesa. Kok bisa? Ya lo, kok bisa gitu. Yang mesa-mesum yang nunggoni itu. Iyalah, ini karena ada dua kan? Kemungkinan ada dua. Kalau yang mati diam aja. Diam aja. Sebenarnya. Kenapa saya tanya ya, kenapa yang mati itu diam aja? Karena kalau obah-obah, sing nunggoni bubar. Oh iya. Ya ini kan juga mati. Ya gitu aja. Lari, Rob. Lari tunggang langgang. Iyalah, jadi baik orang yang mati itu paling bagus itu orang yang paling bagus yang tidak mau, ya. Tidak mau, ya. Tidak mau mesem-mesem, apa namanya? Mati mesem-mesem. Ya entahlah hatimu pikir, ya. Nah, coba yang tadi yang ditayangkan tadi ya apa leko itu loh yang mabur tadi loh Mbak Mas Faisal ini cecak di atasnya saya kira ini nah ini ya Domono ini Siliti ya Domono Siliti ya Bubutono Wulune kate iso mabur kate iso mabur kate ini mano ini ya manuk kate itu bukan artinya manuk kate ya manuk kate bisa mabur kate itu bukan kok ya iya ini seolah-olah kok gitu ya, loh ya maknanya dua ate iso mabur domono ate gitu. Jadi ate ini ngono. Bisa dua artinya ya jarum ada pantatnya. Manuk bubut, ya ada bulunya. Burung kate
bisa mabur. Ya jelas kan. Tapi kadang-kadang ini diganti bukan kate. Ini kadang-kadang diganti kok. Kok ya, kok iso mabur. Tetapi itu tetap gitu, tetap lucu. Karena kok itu katanya dari belekok. Belekok. Oh, belekok. Manuk belekok. Nah, ini orang Jawa ya, kok bisa mabur. Nah, ini ya yang seperti ini ya di dalam berbagai bahasa itu ada gitu. Ya, jadi jangan heran sama apa ambiguity gitu ya. Wah, cari ambiguity di dalam bahasa Jawa ya sesak gerobak iso. Gitu. Ya. Nah, pragmatic readers. Nah, ini ya ada pragmatic readers. Misalnya hanya menemukan satu ya. Memang topik pragmatik itu sulit itu ya, dicari dibandingkan dengan semantik ya. Jadi saya kalau menulis makalah itu ya kalau tulisannya tentang pragmatik sulit lah. Ya, sosiolinguistik itu banyak ya, linguistik biasa bisa, tapi kalau sudah pragmatik itu sulit. Ya. Nah, teka-teki ini saya hanya menemukan ini gitu. Yang daging kucing ini gimana, Bro? Yang nah, ini enak endi daging kucing kalau daging pitik. Ya, kalau tanya, orang ditanya gitu ya. Orang ditanya itu ya. Ya, tetapi orang Jawa kan langsung jawab. Pitik, Bro. Ya. Ya, kalaupun Anda menjawab pitik, berarti itu secara implikatur atau entailment, itu berarti sudah pernah makan daging kucing. Oh. Jebakan ya, Prof? Iya, sudah pernah. Itu jebakan, ya. Benar. Itu pernah. Oh. Wes tahu, karena ada pembandingan. Nah, pembandingnya ini. Nah, tetapi ini kalau diteliti secara pragmatik ini namanya entailment. Tapi entailment itu bodoh. Kalau di apa kalau dipakai teka-teki ini bodoh. Ini apa betul yang jawab ini pernah makan daging ini? Pernah. Gak? Kalau Anda ditanya misalnya ya, mana lebih enak ini dan ini ya? Gitu ya. Orang lalu menjawab, ya, daging pitik. Apakah dia secara intelmen sudah makan daging cat, daging kucing? Belum tentu, tidak makan gitu loh. Nah itu kok tanya intelmen? Ini kan ya menyalahkan ini karena intelmen. Tapi apakah ya? Belum tentu. Hingga bahasa itu penuh dengan jebakan. Language is very tricky. Jangan buru-buru. Ini kenapa nih orang jawab ini? Nah, ini kebudayaan. Sulit, makanya pragmatik itu tidak bisa. Jadi ilmu-ilmu yang kita banggakan pragmatik itu belum bisa menerangkan semua bahasa. Belum bisa menerangkan semua pikiran ya, orang yang mempunyai bahasa itu. Belum bisa, ini enggak bisa nih. Nah, kalau kita belajar entailment di dalam bahasa Inggris. Apa contohnya misalnya? He suffers, ya menderita. He suffers terminal cancer, ya, cancer gitu ya. Itu entailment-nya katanya mati. Oh, mati? Belum tentu, itu ya, itu takdir gitu ya, itu takdir, mati itu takdir gitu ya. Kalau dibunuh baru mati gitu ya, tapi kalau terminal cancer belum gitu. Nah gitu ya, nah itu sering terjadi perdebatan ya, perdebatan. Nah, dokter itu kalau dokter itu mengatakan kalau terminal cancer, ya entailment, entail ya, ya the person is dead. Ya mati gitu ya, tapi ya, faktanya enggak ya, mati itu lain gitu ya, apalagi kalau kamu ya orang dokter apa guru semantik itu berdiskusi dengan ya orang-orang yang percayaannya akan
kematian itu tidak karena penyakit, tidak bisa penyakit itu membunuh, ya, itu takdir, ya, gitu. Nah, akan jadi sulit lah, ya, gitu, ya, gitu. Ya, jadi ada banyak readers, ya, gitu, ya, ya, ngisor kedung, indu, jadi apa yang menentukan indahnya readers itu tidak hanya permainan bahasa, tetapi rhyming-nya, rhyming, ya, ya, bagaimana itu iramanya harus, ya. Nah, jumlah klausanya harus sama, harusnya abang-abang duduk kidang, ya, nah, ya, bang dan bidang, ya, anak edida-ida, ya, harus boe dilus-lus, ya, jadi ondo, ya, ondo. Ya, harus aya ondo ini, ya, gitu, ya, ini, ya, ini, ya, ngisor kedung, ing dhuwur payung. Nah, ya, bilo islik, ya, ini adalah apa, gitu, ya. Nah, ini so kedung, payung, uang anak nasi, nah, anak nasi. Ini apakah boleh kalau dikasih teka-teki ngerti, gitu ya. Anak nasi, ya. Nggak akan ngerti, ya, caranya nasi aja jarang-jarang, ya. Menanaknya tidak seperti itu. Payung. Ya, a person is doing right, ya. With adiki, wadakah, matilah. Harus tahu bahasa Jawa. Ini sedikit, ini banyak, ya. Buahnya kecil, tetapi buahnya banyak. Buahnya besar, tetapi buahnya sedikit. Ini beringin, ya. Ini semangka. Gili semangka, katanya. Nah, itu bagaimana persepsi orang Jawa, ya. Ridol jadi banyak banget, ya. Sekarang ya, jadi mengapa gitu, ya, banyak sekali itu, ya. Jadi saya banyak punya, ya, gitu, apa, ya, perbendaharaan dari riddles gitu, ya. Apa bedanya orang dengan gajah, ada, ya, gitu, ya. Apa bedanya orang perempuan dengan sepeda, ada, gitu, ya. Beda, ya, gitu, ya, ada, ya, dipompa dulu, apa bedanya, gini. Apa bedanya, banyak sekali, ya, apa bedanya susu cap nona dan susu bendera, gitu, ya, yang satu kental manis, yang satu kental kentul, ya, dan sebagainya itu, ya, gitu, ya. Nah, erotis, ya, erotis, ya, dan banyak sekali, ya, banyak sekali apa, hal-hal yang apa yang bisa kita bicarakan, ya, di dalam riddles ini, ya, riddles ini, ya, dan itu menjadi sesuatu yang menarik, ya, kalau dibicarakan. Nah, apalagi dituliskan, ya. Jadi banyak hal sebenarnya di dalam kebudayaan kita, kalau kita ingin mengungkapkan, ya, mengungkapkan kebudayaan, ya, apa, menyintai budaya kita, ya, hal-hal seperti ini harus, ya, ditampilkan bahwa bahasa kita memang kaya, ya, ya, dengan hal-hal seperti ini, ya, budayanya pertanian dan sebagainya itu, gitu, ya. Jangankan ini, Indonesia juga sangat kaya, ya. Bahwa Nyonya Menir itu adalah orang yang terkuat katanya, kan? Karena apa? Karena dia berdiri sejak tahun 32 katanya. Jadi Menir, ya, orang yang paling kuat di dunia itu adalah Nyonya Menir, ya, bukan Pak Marijan. Ya, kenapa? Karena berdiri sejak tahun 32. Siapa yang bisa tahun berdiri terus gitu, ya? Sampai 2022. Ini tahun berapa enggak tahu, aku harus bikin mantas berapa, ya. Apa lebih, apa lagi gitu, ya. Mengapa di apa disebut dengan kuku Bima gitu, ya. Ya, karena itu singkatan kurang kuat bini marah gitu, dan sebagainya, ya. Ya, aduh. Jadi banyak sekali hal-hal yang, ya, bisa dibicarakan di dalam apa, di dalam apa, di dalam sini, ya. Indonesia. Ya, nanti mungkin di dalam diskusi kita apa, kita bisa apa, menggali hal yang lebih, mungkin, ya, saya bukan penutur asli Jawa, ya, penutur palsu Jawa, ya, mungkin yang penutur asli Jawa ini lebih banyak punya, ya, alah, ini aku punya, ya, jangan dikira kalau saya membicarakan ini tahu semua riddle itu, ya, enggak tahu, ya, enggak tahu, ya. Pasti tidak tahu.
Ya, ya, yang tadi yang daging itu kebetulan tahu ya. Ya, ya, godong kates dan apa gitu ya. Apa bedanya? Sepertinya dalam diskusi ini saya banyak nangis nih, Prof. Kenapa? Enggak paham. Oh, ya, enggak paham. Ya, itu memang syaratnya itu harus bahasa. Enggak, bukan enggak paham, tapi nyambungnya lama. Ya karena itu banyak hal nangis. Ya. Nah, karena pertama bahasa ya, kesulitan saya juga Sunda mah mungkin tidak nyambungnya kalau, lama mungkin tidak nyambung-nyambung. Iya. Kalau di Sunda ada tukang naon anu jengke gitu kan? Nah, tukang aku, apa kan, yang tukang apa yang jinjit? Jawabannya itu tukang teing. Belakang sekali gitu. Kalau kita paling belakang kan berdirinya jinjit gitu kan. Tukang naon si tukang teing. Dan banyak itu ya, lagi. Kita kan, ya, itu ya kita bisa menjawab? Enggak ya, bisa ya. Bisa tertawa? Enggak bisa, sulit gitu. Oke. Okay. Hey, terima kasih ya teman-teman. Iya, iya, Prof Wijana. Wah, ini topiknya tentang teka-teki bahasa Jawa dan ternyata mungkin dalam Zoom ini beberapa kalau saya lihat memang banyak dari Jawa, artinya penutur asli bahasa Jawa ketawanya cepat gitu ya. Kalau saya Jawanya mungkin setengah karena kan saya janda ya. Maaf. Jawa Sunda maksudnya. Jadi lebih banyak di Sundanya daripada di Jawanya, sehingga kalau riddle-riddle begini membuat saya ketawanya telat gitu, Prof ya. Nah, nggak apa-apa, mungkin saya nggak sendiri karena saya lihat ada Pak Hanafi juga karena dia apalagi dia Padang gitu ya. Mungkin kalau di Padang juga punya riddles-nya. Pasti Pak Hanafi juga ketawa-ketawa sendiri di sana sambil nangis gitu ya. Makanya saya dari tadi ngelap air mata terus sambil nangis sebetulnya. Oke, baik. Ya, Bapak-Ibu, tadi sudah disampaikan ternyata teka-teki itu bisa diteliti. Dan memang ada tiga yang saya tangkap dari penelitiannya Prof. Wijana ini. Di antaranya ada analogos tadi ya, ada analogos. Lalu ada pun dan juga ada pragmatics. Tadi pragmatics memang cuma sedikit ya, karena ada entailment. Itu sama mungkin dengan kalau kita makan banyak pagi hari atau makan banyak siang hari terus ada kalimat wah ini nggak makan lagi sampai malam gitu ya, tapi banyakkan orang mungkin menganggapnya malam nggak makan padahal tidak makan sampai malam ya, malamnya makan lagi gitu, tapi kadang-kadang kita suka terkecoh dengan kalimat-kalimat itu gitu ya. Ini menarik sekali mungkin karena kajian bahasa itu tidak hanya di ujaran-ujaran hari-hari saja, tapi dalam candaan atau humor juga kita kadang-kadang sering menemukan hal seperti itu. Dan ini menarik sekali, terutama Javanese Riddles ini. Ya, Bapak-Ibu, sekarang adalah waktunya untuk kita berdiskusi. Barangkali, mungkin kita mulai dari diskusi. Barangkali Bapak-Ibu memiliki pertanyaan atau komentar atau juga mungkin hal-hal yang menarik lainnya mengenai riddles ini, silakan. Mungkin ada yang ingin bertanya dari peserta yang ada di sini. Pak Rahyono sepertinya juga kalau tidak salah Pak Rahyono ini juga mendalami bahasa Jawa ya Pak ya. Penelitiannya bahkan banyak yang berbahasa Jawa. Silakan mungkin Pak Rahyono ingin memberikan pertanyaan atau komentar atau juga mungkin berdiskusi dengan Prof. Wijana, silakan. Iya, baik, terima kasih. Ya, memang saya Jawa, kemudian juga S1-nya program studi Jawa, S2-nya juga penelitiannya tentang Jawa, S3-nya penelitiannya juga Jawa. Jadi memang ini tidak pernah keluar dari zona nyaman. Tapi berarti sastra Jawa ya? Sastra Jawa ya. Sastra Jawa. Tapi memang dari sana seperti apa yang dikatakan Prof. Budu tadi, banyak hal ya tentang Jawa. Jadi dikaitkan dengan budaya. Nah, memang bahasa Jawa itu sangat lekat dengan budayanya. Tapi ketika saya masuk ke dalam, sebenarnya semua teori-teori pragmatik, teori-teori linguistik bahkan, sampai ke semiotik itu di Jawa ada semuanya. Jadi seperti tadi menyinggung masalah Pak Prof. Jumlari Jumanto juga tentang otak-atik gatok ya,
Itu saya sangat senang sekali tadi apa yang dikatakan, karena orang Jawa sendiri kadang-kadang menganggap otak-atik gadok itu sesuatu yang salah atau sesuatu yang remeh. Nah, itu keliru. Otak-atik gadok bukan otak-atik gadok-gadok. Oke, nah ini kan permainan bahasa juga ini. Otak-atik gadok itu saya mengatakan itu metode eksperimental gitu ya. Itu yang juga saya bahas di UNS waktu itu. Jadi ini sebenarnya juga terkait dengan teka-teki tadi. Otak-atik gadok itu berbeda dengan otak-atik gadok-gadok. Oke. Nah, kalau otak-atik gadok-gadok itu ya itu tidak berpikir, tidak empiris. Tapi kalau otak-atik gadok itu empiris. Kalau belum gadok belum berhenti itu. Ketika ngotak-atik belum berhenti sebelum gadok. Nah, namanya gadok itu ya ibarat skrup itu yang dan mur dan baut itu yang cocok. Ya, kalau belum ketemu bautnya, murnya yang pas, yang sesuai, yang gado, ya tidak akan berhenti. Dan kalau dipaksa akan rusak gitu-gitu. Nah, gitu ya. Jadi memang itu intinya seperti cangkriman tadi. Kalau saya memahami kenapa cangkriman semacam itu, macam-macam, itulah sebenarnya saya selalu menganggap kebudayaan itu kecerdasan. Ya. Itulah kecerdasannya orang Jawa. Tentu Sunda, Minang juga ada kecerdasannya, hanya beda. Beda fokusnya, beda apa ya? Beda strateginya atau metodenya. Nah, yang saya lihat dari Jawa itu sebuah kecerdasan bagaimana mengaitkan bahwa kenapa teka-teki yang seolah-olah sulit itu akhirnya ketika di orang dikasih tahu jawabannya, oh ya nyambung ya. Nah, inilah sebenarnya pemikiran tentang relevansi dalam teori relevansi itu sudah ada di orang Jawa. Jadi banyak sekali kalau saya melihat teka-teki, cangkriman, kemudian segala macam termasuk tentang itu apa unen-unen atau peribahasa dan sebagainya, itu teori relevansilah yang paling bermain di sana. Bagaimana bisa mengatakan kenapa kok bisa nyambung? Nah, inilah sebenarnya saya melihat itu sebuah kecerdasannya. Ya. Jadi saya selalu melihat kebudayaan itu adalah sebuah kecerdasan. Bagaimana ketika kita mempelajari kebudayaan secara total, kita sebenarnya belajar untuk mencerdaskan. Karena penciptaan termasuk cangkriman tadi, itu bukan asal. Loh. Itu dengan proses pemikiran yang mendalam. Dan ditambah karena ada unsur humor. Karena kebudayaan itu orang juga memerlukan ya, memerlukan kebutuhan batiniah atau rohaniah itu antara lain kenyamanan dan humor itu kan kebutuhan rohaniah ya, supaya batinnya itu nyaman, dan itulah humor, dan itu dipikirkan betul-betul secara empirik. Maka relevansi, teori relevansi dalam pragmatik ini sangat cocok untuk menganalisis kalau kenapa tadi pitik walik sobo kebon misalnya, domonosiriti dan sebagainya itu tadi, karena selalu dikaitkan dengan apa fakta empiris yang digunakan untuk merumuskan tuturan. Ya, merumuskan tuturan atau kata-kata itu, dan itu menjadi sangat menarik. Dan itu menjadi khas ya, setiap wilayah pasti berbeda, fokusnya pasti berbeda, dan itulah sebenarnya lingkungan alam yang menentukan proses berpikirnya di etnis masing-masing. Oleh karena itu, saya menganggap bahwa setiap etnis itu punya keadiluhungan yang berbeda-beda sendiri-sendiri yang tidak bisa diukur dengan etnis lain. Iya. Nah, ketika itu bersinergi menjadi mosaik, yang saya katakan itu menjadi mosaik kebudayaan Indonesia. Nah, dengan kasus cangkriman ini yang menarik menurut saya itu, ini ada proses pemikiran yang oleh karena itu orang perlu belajar kan? Iya, pastinya. Belajar ya, dari etnis lain sehingga menjadi kaya, bahwa untuk mengkaitkan bahwa sesuatu itu menjadi relevan dalam tuturan karena konteks empirik yang dialami oleh setiap etnis yang berbeda. Jadi ini sebenarnya masih bisa dilanjutkan nih, Prof. Rijana, analisis yang mendalam lagi itu luar biasa ini. Masih nah, luas barangkali ya, nah, Prof. Jadi ya. Teori relevansi ya, itu teori dari Barat, tapi karena di dalam Jawa itu
selalu menggunakan relevan, itu yang saya katakan orang Jawa itu ilmiah, karena ketika mengatakan sesuatu harus mempunyai data lebih dahulu yang bisa digunakan untuk menyatakan sebuah tuturan. Menarik sekali Prof. Jana. Ini saya jadi mengingat-ingat lagi. Jadi rupanya saya juga banyak yang lupa atau bahkan belum ngeh dengan tadi. Bahkan cangkriman-cangkriman itu banyak sekali. Sampai yang tembang itu misalnya di Wangsalan yang ada tembangannya dan ada jawabannya secara sepintas. Itu okay. Sangat menarik sekali. Begitu yeah, kira-kira. Yeah. Baik, terima kasih Pak Rahyono. Ya, kalau kita berdiskusi seperti ini, ternyata area atau area, apa namanya ranah dari kebahasan itu sangat luar biasa, gitu ya, Pak Rahyono ya. Yeah. Oke, baik Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan mungkin raise hand menggunakan fitur raise hand atau juga mungkin langsung saja open mic bisa langsung ke Prof. Putu dan kita berdiskusi di sini. Silakan mungkin ada dari Pak. Nah, iya langsung saja Pak De Jupriyono, silakan. Ya, baik. Silakan Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Saya menemukan satu jenis teka-teki. Saya melihat ya, jenis teka-teki atau cangkriman yang sangat sulit dimasukkan ke dalam salah satu kategori yang sudah ada tadi. Ini dikaitkan dengan cangkriman yang muncul dalam profesi atau lingkungan pekerjaan tertentu. Saya mengamati, sebetulnya bukan mengamati ya, karena saya hidup di tengah-tengah mereka. Di kalangan pemain atau pejudi togel. Ini barangkali saya agak malu juga ini. Masih ada orang-orang, ternyata ya? Iya, masih ada Bu. Jadi, okay. Masih orang-orang, duh ini berarti Pak Jupri suka main togel. Di tengah-tengah mereka ya. Oke. Okay. Jadi mulai guru SD saya, kepala sekolah saya, Pak Lurah semuanya itu kalau pas undian mesti begitu. Nah, yang saya ingat betul judi togel itu selalu ada semacam apa ya? Jadi bentuknya itu selalu ada teka-teki. Dan memang namanya juga teka-teki. Jadi ada kode, istilahnya kode ya, kode teka-teki. Jadi misalnya kewan opo sing metu bengi misalnya. Katakanlah seperti itu. Tetapi tidak pernah ada pedoman yang bisa dijadikan standar bahwa kalau ini nanti jawabannya pasti itu enggak. Sebab orang baru tahu jawabannya setelah besok pagi atau paling tidak jam 2 malam itu ada biasanya diumumkan entah dari mana, kalau dulu dari radio. Itu misalnya yang keluar itu adalah angka 21. Nah, lalu apa hubungannya? Ternyata angka 21 itu dikaitkan dengan kitab sucinya, tanda petik ya, kitab sucinya orang-orang judi togel yang namanya Seribu Tafsir Mimpi. Nah, Seribu Tafsir Mimpi itu salah satunya ada nomor 21 itu memang gambarnya, maaf, itu gambarnya PSK. Jadi orang-orang yang suka keluar malam. Nah, tetapi suatu saat mungkin kode yang sama, itu jawabannya bukan lagi itu. Karena yang misalnya yang keluar besok adalah katakanlah 37 itu gambar apa, sudah beda lagi, sehingga tidak pernah ada pedoman, tapi mereka selalu mengatakan dan itu memang teka-teki betul. Nah, teka-teki yang sangat apa ya, sangat liar, sangat tidak bisa dijadikan, dicari relasinya ya, jadi antara pertanyaan dengan jawaban itu, apalagi jawabannya betul-betul apa ya, semenang-menang, jadi harus menunggu besok pagi yang keluar apa. Jadi berlangsung sampai sekarang. Jadi walaupun aparat sudah melarang, tapi mereka sembunyi-sembunyi tetap berlangsung. Tetap belum salian. Ini teka-teki ini subur terus. Bahkan beberapa dukun yang dikatakan sebagai dukun togel, itu kalau memberi sesuatu tidak selalu berupa nomor, tapi juga berupa sinyal, kode-kode. Misalnya, ing pucuke gunung, ana wong nebang tebu. Katanya sih gitu, itu kalau boleh ditanya pertanyaan yang boleh diberi pertanyaan lanjutan adalah opo kuwi gitu. Ya sudah ditafsirkan sendiri. Apa itu maksudnya? Apakah gunungnya berarti gambar gunung misalnya atau tebunya atau wong, mungkin wong itu adalah orang tukang ngarit. Ya, semuanya bisa dilacak ke Seribu Tafsir Mimpi tadi. Apakah pasti salah satu betul? Kadang meleset juga, sering bahkan. Nah, tapi yang jelas apakah ini layak dijadikan sebagai contoh jenis teka-teki atau cangkriman yang
saya katakan sebagai subkultur ya, apa namanya, subriddle barangkali ya, karena agak keluar dari kategori yang ada tadi. Jadi bagaimana ini Prof? Saya belum berani memasukkan ke dalam kategori apapun, karena memang jawabannya tidak bisa dikaitkan dengan itu. Jadi harus sangat khusus situasinya. Harus menunggu besok keluar. Dan itu ganti-ganti. Tidak pernah tetap. Ya. Bahwa yang namanya hewan keluar malam itu tidak mesti harus 21. Bisa 37, bisa 45. Misalnya begitu. Nah, sampun Prof. Oke, monggo silakan Prof. Putu langsung di baik, terima kasih. Ini ya pertanyaan yang sulit ini sebenarnya. Iya Prof. Kita harus membatasi ya penelitian ini, bahwa teka-teki yang saya uraikan di sini atau yang biasanya disebut dengan cangkriman di dalam bahasa Jawa itu adalah tujuannya untuk berhumor, bermain berkata, beranalogi dan pragmatik ya gitu, itu untuk memperoleh kelucuan. Nah ini sekarang togel ya. Oke. Itu kan ada pertanyaan oleh dari apa, dari tukang ininya ya, dari yang punya bandarnya itu loh. Oke. Pertanyaan lalu dengan jawabannya. Tapi itu apakah untuk berhumor gitu loh. Ini supaya orang tertawa. Untuk supaya orang tertawa ini. Ya, itu memang mungkin itu ada penelitian lain. Ini adalah ya pertanyaan ya apa wacana atau tukang. Wacana pertanyaan ya, atau tidak tutur bertanya oleh togel gitu ya, dalam syair togel ya. Nah itu saya kira bukan untuk orang lucu ya, karena itu dijawab ya memang bisa dikait-kaitkan gitu ya, pokoknya bandar itu kan harus menang ya. Orang Bali itu ya senang juga dulu ya, sampai menanyai orang gila gitu ya. Tidak, ini apa syair ini ya? Bandar togel orang linguistik juga nih Prof kayaknya Prof. Kulit itu ya. Wah, ketahuan ini Bu. Itu banyak sekali kemungkinan gitu ya. Banyak sekali kemungkinan dan tidak. Nah itu saya kira ini ya harus disendirikan ya. Walaupun seperti teka-teki ya. Tapi bukan teka-teki gitu ya. Itu jawabannya macam-macam gitu ya. Macam-macam ya gitu ya. Nah, pokoknya yang masang itu ya kalah lah, harus kalah, tidak bisa menang gitu ya. Jadi ini keluar malam apa ya bisa digantukan, dan kadang-kadang tidak ada gantukannya itu, tidak ada ya. Mungkin hanya kita aja yang menggantuk-gantukkan, tidak ada. Leset. Ya pasti leset gitu, tidak begitu ya. Saya pernah itu ya memasang apa gitu ya, memasang togel ya, seperti togel lah di pada tahun 70-an atau 60-an ya di apa di Singaraja. Nalo ya, kan. Nalo. Nah, bukan roda itu, roda pakai roda itu ya. Oh, nah, jadi, ada juga. Ya, ada gitu loh. Itu juga pakai syair kok. Oh iya. Syair. Pakai syair ya. Gitu ya. Syair, pakai syair gitu. Kita menebak sampai habis rambutnya ini ya. Enggak pernah tepat ya. Tidak akan tepat ya. Karena saya tahu ya, undinya itu tidak pakai undian gitu ya. Tidak pakai undian ya. Ini itu dengan ditembak ya, ada lingkaran lalu orang disuruh nembak itu ya, yang mana angka yang kena ya itu yang keluar, tidak ada hubungannya dengan syair gitu ya. Lalu hanya kita yang dibuat gila itu ya. Ya dibuat gila. Ada itu ditembak kok saya tahu gitu ya. Jam 12 keluar gitunya, ada penonton yang disuruh nembak tag gitu kan, kena ya itu yang keluar. Syairnya mau bicara apa gitu ya. Itu hanya dihapus-hapus. Gitu ya, gitu. Dan ada cerpen ini, saya pernah dikirimi cerpen ini. Ya bermain dengan itu ya, dengan permainan bahasa itu. Ya. Nah, jadi orang yang tergila-gila togel itu biasanya menanyai seorang dukun atau orang gila, gitu ya. Malah dia lebih gila dari yang cari gila. Ya. Gitu. Mbah, ini nomor biro. Gitu. Dia beri jawaban ya oleh mbahnya itu ya. Yo, kata mbahnya itu hanya berkata satu, ya. Lungo. Terus orang yang bertanya itu, wah ini mbahnya ini
memberi isyarat aku, ya, itu harus saya harus ya menafsirkan kata lungo ini, ya. Wah itu pasti yang keluar itu telu songo, pasangi kalah, gitu ya, kalah, gitu ya. Ternyata yang keluar ya walu songo, gitu. Ah, iya. Walu songo, yang keluar walu songo, gitu ya, songo, gitu ya. Besok keluar lagi, ya. Kan dia hanya lihat satu kemungkinan, ya. Lihat pasang toge lagi, gitu ya. Sekarang yang dipasangi apa lungo lagi, mbahnya itu mengatakan lungo, gitu. Pasangi dua-duanya ya, walu songo, telu songo, tidak ada yang keluar, gitu. Oh ternyata mbahnya itu maksudnya bukan telu songo dan tetapi lungo, gitu. Lungo seko kebiasaan iki, gitu. Jadi pergilah dari kebiasaan ini, gitu. Nah gitu ya, ya kan tidak bisa, gitu ya, tidak pakai teka-teki. Ya, ya teka-teki pertanyaan dan jawaban, tetapi ya kalau digabungkan dengan kriteria ini lain, gitu ya. Di sini orang memang bermain bahasa. Ya boleh aja ya, coba nanti gimana, gitu ya. Pasti kan dibuat-buat ya, yang dianalisis malah pikiran kita, gitu ya. Ya, yang banyak sekali itu ya, binatang apa yang keluar malam? Ternyata bukan binatang ya, itu metafornya gitu ya, metafornya. Nah itu apakah sama ya, saya kira ada bedanya ya, tapi itu bisa juga di apa diteliti ya, ya, ya wacana ya, tidak tutur apa ya, questioning ya apa gitu ya, tidak tutur bertanya oleh dalam syair-syair togel gitu. Ya, enggak bisa gitu ya. Orang Bali itu benci sama togel itu benci. Iya, masih ada karena dia yakin ya, mereka tuh yakin bahwa menebak ayam dua aja yang bertarung itu tidak bisa menang gitu. Ya. Ya. Betul. Pilihan iki loro iki jago iki pilih loro sing bakal menang enggak bisa. Ya, enggak bisa tetap orang penjudi abung ayam itu tetap miskin kalah terus gitu ya. Iya. Hanya dua loh. Ini satu berbanding 100. Ini kan satu nomor 100. Lalu dulu ada Tyson-nya apa gitu ya. Wah, susah gitu ya. Nah, itu apa yang tahu, Bro? Hah? Pak Yu tahu, Bro. Iya. Satu dan 100 loh dulu ya, yang Cina itu lah sampai ada lagunya itu kenapa itu iya. Ya. Nah, lagu ada lagunya itu saya sampai ingat betul ya. Ya. Kalau dua-dua itu lambangnya burung merpati ada lagunya ya. Empat-empat itu ada apa itu kambing ya. Sampai orang-orang Jawa pandai buat lagu juga. Tahi kambing bulat-bulat dimakan menjadi obat disimpan jadi ajimat nomor 44. Tapi ada lagunya. Ada lagunya. Ya, ya, lagunya. Ada hujalan di Cemang. Ya? Orang Bali seperti saya hanya gumun lihat orang Jawa nyanyi itu. Apal gitu ya. Semua nomornya ada lagunya. Sudah tahu jalan licin mengapa naik sepeda, sudah tahu cukar cincin mengapa Anda menggoda satu berjalan gitu ya. Ada nomornya. Nah, itu nanti ya. Jadi hampir mirip-mirip pantun gitu ya karena ya bunyinya... pantun semuanya itu ada itu ya. Apa yang nomor 22 ada lagunya itu saya hanya ini kok mahir banget ini orang Jawa ya memang kerjaannya itu gitu loh jadi diulik gitu ya bahasa orang Bali nggak bisa ya. Nyanyi gitu ya nggak bisa ya. Kurang kreatif gitu kurang kreatif karena sudah ada pekerjaan lain gitu ya iya oke cukup Pak Jupri juga ya, ya. Barangkali cukup. Mungkin nanti Pak Jupri cukup, bisa melakukan penelitian tuh di antara mereka pakai etnografi Sambil berjudi. Iya, berikutnya kita punya Prof. Jumanto. Silakan Prof. Ada yang ingin disampaikan atau mungkin didiskusikan dengan Prof. Putu. Silakan, Prof. Monggo. Ya, matur nuwun Bu Eka. Sebelum saya komentar yang dari saya mau nambahkan mungkin ada benernya atau enggak, ya, tapi mungkin ada manfaatnya. Untuk Pak Di Supriyono itu mungkin ramalan togel itu kok saya melihat
itu aplikasi dari budaya nenek moyang kita yang namanya sengkalan. Jadi sengkalan itu sebetulnya kan untuk deciphering dari bahasa Jawa kuno, untuk mendecipher, apa decipher itu apa ya? Menguraikan kode. Ada sengkalan begini, terus ini, misalnya Masjid Demak, apa namanya, tahun berapa, apa ada sengkalannya. Nah itu dipakai oleh orang modern untuk meramal togel. Jadi itu semacam semacam apa namanya, semacam menurut saya aplikasi apa ya, analogis ya, analogis bisa, yang pragmatik kalau dari kategori Prof. Prof. Wijana itu bisa yang analogis atau bisa yang pragmatik karena konteksnya yang berperan. Jadi itu tambahannya. Kembali ke komentar saya ke Prof. Wijana, wah ini menarik sekali nih Prof, saya sampai nggak sabaran ini untuk komentari ya, ini diskusi. Jadi luar biasa, tadi saya sampaikan memang beberapa poin yang apa namanya, yang sifatnya autoetnografis. Saya melihat di sini meskipun autoetnografis dari Prof. Putu ini palsu, karena beliau dari Bali bukan dari Jawa, palsunya kan mendekati 75% ya. Karena beliau kan menikah dengan istri Jawa, jadi kan mesti ketularan, atau kalau nggak ketularan ya mesti mempelajari istrinya, bahkan begitu. Jadi saya kira ini tinggi sekali. Tetapi dari maaf, dari kritis teoretisnya lemah, Bro, menurut saya. Karena state of the art-nya masih kurang banyak. Jadi tapi logis empirisnya luar biasa, karena apa namanya, karena sangat kuat, karena Prof. Wijana sudah mengakui tadi, dan apalagi kalau logis empirisnya menyangkut erotis tadi, wah ini karena usianya paling banyak kan, mungkin paling pengalaman ini, saya ngakui ini, jadi bagus sekali ini. Jadi kemudian komentar yang kedua, menurut saya bahasa itu tidak ada yang lebih bagus atau lebih tidak bagus ya. Jadi ini yang harus kita pegang, kecuali bahasa itu sudah mati. Seperti bahasa Latin itu sudah nggak akan berkembang. Tapi kalau bahasa itu masih living, hidup, entah itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Prancis, bahasa Inggris, bahasa dan sebagainya, itu sifatnya equal. Karena mesti akan mampu memenuhi kebutuhan komunikasi penutur jatinya. Ya, penutur jatinya. Jadi saya kira equal. Kebetulan aja kita atau Prof. Wijana bahasa Jawa yang ketularan, waran ibu mungkin mesti kan selalu mengelaborasi sampai meneliti sampai dalam. Demikian orang asing juga, kita tidak, apalagi kita yang S1-nya Inggris, kita juga tidak bisa sampai seperti kita menguasai bahasa Jawa sebagai apa, bahasa jati kita, tapi itu kita akui bahwa mereka pun punya trik-trik, entah itu secara formal atau informal, itu mesti equal. Jadi tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, mesti sama-sama memenuhi kebutuhan komunikasi. Kemudian tadi disampaikan bahwa pragmatik tidak cukup, justru yang disampaikan Prof. Wijana ini kalau dilihat, cuma ini dari kacamata saya, kalau melihat di sini, kenapa? Kalau kita harus kembali ke pragmatik itu apa? Pragmim, human act, termasuk speech act, gitu kan? Jadi kita harus melihat bahwa itu sifatnya interaksi, bukan semata-mata deskripsi. Tapi kalau dilihat di sini, ini sangat dari sisi autoetnografis dari Prof. Wijana, yang baru dianalisis ini baru dua aspek, Prof. Yaitu apa? Baru ilokusi dan lokusi. Baru lokusi dan ilokusi. Karena apa? Karena kalau sampai ke perlokusi, itu mesti harus satu maknanya. Kalau di sini kan kita maknanya masih beberapa. Ada yang maknanya itu sifatnya analogi, ada sifatnya adalah permainan, ada maknanya ada sifatnya berbasis konteks. Nah, berbasis konteks ini dari kategori Prof. Wijana disebut pragmatik. Tapi sebetulnya analisis ini baru dua, yaitu lokusinya dan ilokusinya. Jadi belum sampai ke perlokusi dalam arti mana pragmatik act-nya, pragmatik meaning-nya mana? Mana pragmatik mana? Jadi yang sangat efektif mana? Mana maksud yang dituju misalnya? Misalnya di sini kita sebut baru lokusi dan baru lokusi dan ilokusi, misalnya ini bocah cilik nggendong omah. Lokusinya itu yang kita baca atau kita dengar itu. Tapi ilokusinya di sini, oh itu maknanya di maknanya di situ, baru satu makna mungkin adalah
sifatnya analogi. Jadi masih kategorinya itu analogis gitu. Kalau kita sampai pragmatik berarti kita harus sampai satu makna. Misalnya apa? Kalau ada orang ke warung tetangga, misalnya dia mau beli keong, dia bilang, "Bu, ah, bocah cilik nggendong omah." Nah, itu artinya dia mesti beli keong. Jadi seperti itu. Jadi pragmatiknya harus ada yang masih belum dianalisis di sana. Kemudian yang kategori dua, misalnya bonus kopen. Itu juga itu yang kita dengar, kita baca ini baru lokusinya. Ilokusinya tadi apa? Ilokusinya disebut bahwa itu adalah permainan. Tetapi apa namanya ilokusi ya pragmatik atau pragmatik act-nya atau pragmimnya itu belum ketemu. Bisa juga kita menggunakan itu dalam pragmatik bonus kopen. Bisa juga kita marah besar. Kita ngomong bonus kopen artinya apa? Sakarepmu. Nah, itu bisa juga. Itu baru kita pragmatik. Kemudian misalnya yang ketiga, kategori ketiga adalah misalnya apa? Enak di daging kucing karo daging betek, itu bisa kita mengatakan gitu. Itu lokusinya yang kita baca ini atau kita dengar. Ilokusinya apa? Ini menyebutnya, oh itu termasuk di dalam teka-teki yang sifatnya pragmatik karena kita harus membongkar konteks di sini. Tapi itu baru kategori, kategori dari lokusi. Ya. Jadi kita belum masuk ke pragmatiknya. Kalau mau ke pragmatiknya, kita harus masuk ke interaksi. Enak endi daging kucing karo daging pitik, misalnya saya ngomong gitu dengan tutur, itu saya bisa menyindir. Sindiran saya dengan lokusi seperti itu, tapi apa namanya pragmatik X saya maksudnya apa? Kamu itu kok goblok banget. Itu saya bisa ngomong dengan seperti itu. Enak endi daging kucing atau daging pitik. Nah, itu padahal maksud saya itu adalah kamu itu kok goblok banget. Seperti itu. Jadi dari kacamata saya mungkin saya salah, tetapi ini baru setaraf apa namanya lokusi dan ilokusi. Kita tahu bahwa pragmatik itu tiga itu harus terjadi sekaligus dan maknanya satu. Itu namanya pragmatik. Karena kita tidak ngomong dengan tembok dingin atau kita tidak ngomong dengan patung wanita cantik. Jadi itulah yang kita sebut pragmatik. Itu pengomentar saya, dua komentar mungkin ada manfaatnya. Tetapi tadi saya bertanya di nganu Prof, saya tambahin nih Prof, sebagai orang Jawa asli, mungkin pada Prof Wijana coba diterka nih. Kalau nanti tidak bisa jawab, berarti tambahan satu riddle bahasa Jawa. Apa bedanya tumbak Jawa, wayah awan, lan wayah bengi? Apa bedanya tumbak dalam bahasa Jawa di saat siang dan di saat malam hari? Silakan Prof. Itu saja ya, mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut, tapi minimal tiga nanti harus dijawab oleh Prof. Wijana. Demikian, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Jumanto. Wah, baik. Ini penutur asli Jawa nih ya. Silakan Prof. Putu, jika ingin komentari. Terima kasih ya. Ini ya, masalahnya kan begini. Ya. Saya setuju bahwa semua bahasa itu sama. Ya. Bahasa Jawa, bahasa Bali, bahasa Sunda itu sama secara linguistik ya, tingkat kesukarannya sama itu ya. Nah, tetapi secara sosiolinguistik berbeda. Nah, kita berbicara secara linguistik dulu sama ya. Nah, di Bali ada riddles, di Jawa juga ada riddles, di mana-mana ada riddles. Nah, kalau itu riddles berarti ya sulit dipahami. Ya, sulit ya kalau itu pertama itu, apalagi tadi Pak Jumanto ini ya mengatakan apa bedanya itu, saya tidak tahu. Mungkin semua orang itu sih tidak tahu gitu ya. Kan saya beritahu, Prof. Ya nanti ya makanya itu riddle-nya. Nah, dari sini nah itu sebenarnya sudah pragmatik. Ya. Nah, pragmatik ini ya gitunya ya tindak tuturnya apa? Ya, saya bertanya, tetapi maksud saya itu untuk mengecoh Anda, jadi sudah ada tidaknya lokusi, gitu ya, lokusinya ada, tapi lokusinya saya ingin bertanya, tapi saya bertanya ini lain dengan bertanya biasa, ya, ya saya ingin mengecoh Anda, gitu loh, ya, supaya Anda kalau menjawab itu salah, gitu ya. Nah itu sudah menyangkutkan tiga hal bagi saya ya, jadi saya bertanya tujuannya apa, lokusinya ini, lokusinya sih saya, ya lokusinya saya ingin mengecoh Anda. Lalu jawab ya, nah, tapi jelas ini konteksnya ya, orang lain yang diberi pertanyaan itu gitu ya, tempatnya ya jelas saya bisa di mana-mana, tapi di warung enggak, bukan di warung orang dekat-dekat ya, orang kok tuku apa, tuku keong apa itu ya, tuku apa
tadi bilang apa di warung, nggak mungkin di warung gitu ya. Lucu kamu apa tekan cuci kok di warung gitu ya. Pasti ya di dalam waktu senggang itu kamu tak apa bakul sate Madura itu ya. Kamu berteka-teki bahaya kamu ya. Beli sate kamu teka pakai fidel kamu bahaya bisa-bisa. Lucu ya Pak Jumantono ini. Nah ini pragmatiknya sudah ada ya, lukusinya sudah ada. Saya bertanya dengan lukusi ini, tapi ini di lukusinya saya ingin menjebak Anda. Jawab pasti Anda tidak akan bisa. Boten saged gitu ya semua. Nah itu sudah tiga lengkap kok gitu ya. Ya tempatnya kok lima di warung. Apain Mas dari Ridel di warung gitu. Di warung lain itu untuk membeli sesuatu harus jelas ya. Kuku keong, bakul keong gitu ya. Saya membeli anak kecil enggak bisa. Saya beli keong Bang yang gitu 1 kilo sudah. Saya beli anak kecil gendong rumah. Itu malah di ya, artinya, ya. Nah, ya 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 oke. Okay. Usah diskusi aja itu sangat lucu soalnya ya gitu ya. Nah itu sudah ya. Demikian juga ya. Ya pada waktu pragmatic riddles itu ya gitu. Ya siapa yang ditanya itu ya? Saya tanya dengan ini saya bertanya lukusinya ini, lukusi saya ingin bertanya ingin menjebak Anda gitu loh ya. Tapi tidak dikatakan aku ingin jebak kue loh. Nah. Ya lalu yang menjawab ini ya saya gitu ya. Saya ya gitu ya. Nah, jadi kalau saya bertanya begini kamu menjawab begini berarti Anda saya tipu. Kamu berarti sudah pernah makan daging kucing. Nah, yang saya katakan teori pragmatik belum cukup itu tidak bisa menerangkan ini loh. Kalau ada teori entailment itu harus kalau orang mengatakan ini harus kalau orang saya mengatakan ini daging kucing itu ya daging apa daging ayam itu lebih enak dari kucing itu tidak harus saya sudah pernah makan. Jadi itu belum cukup pragmatik itu ya. Jadi banyak teori bahasa. Ini sudah lengkap Pak, ini sudah lengkap. Ya, kalau mau lengkap lagi, dijelaskan semua, enggak lucu. Gitu. Riddle-riddle yang kamu. Ya. Nanti kalau Pak Jumanto nanti pergi ke warung, gitu. Pak bakul warung, ya. Saya mau beli anak kecil besar besok dan kebon. Ya, beli jarum gitu aja. Lucu ya Pak. Okay. Ada. Jadi riddles itu ya jelas ada apa di mana speech act-nya sudah jelas ya. Ya itu bahkan menurut Stokoe itu sudah jelas kapan orang itu harus beriddles ya. Apakah ada orang mati itu boleh beriddles? Nggak ada gitu ya. Ada di warung kok riddles gitu ya. Oke, ini sepertinya di layar sebelah Pak Budi juga sudah raise hand nih. Pak ya, Budi, dia, tapi Pak dia Budi Purnomo bagaimana? Dia. Pak Budi, Eka. Gg, Prof. Eka satu dikit lagi sebelum Pak Budi. Oke. Ya, baik, silakan. Kalau sebentar, dari Pak observasi Budi, ya. Saya, dari observasi saya itu tadi makalah Prof. Wijana itu masih semantik. Tapi penjelasan Prof. Wijana sudah pragmatik lah gitu. Jadi dari makalah itu sudah masih semantik. Ya makanya saya sudah dari wanti-wanti dulu ya. Saya sudah wanti-wanti ya paper ini bisa diarahkan ke pragmatik gitu loh ya. Ya itu belum ya, pragmatik itu masih ya, memang ya. Semantik. Tapi bisa enggak Anda membedakan saya semantik dan Prof? Pertanyaan belum dijawab. Apa? Hanya tumbak itu saya tidak tahu ya itu nah, exactly ada yang tahu Pak Budi tahu Pak Budi saya kira nggak ada gitu ya saya kalau ada itu berarti itu bukan riddles nah, saya beritahu berarti menjadi ini apa repertoar Prowijana apa itu jadi tumbak dalam konteks bahasa Jawa itu biasanya kan akrab dengan Raden ya katakanlah Raden Ngabei ya jadi jadi sekarang bedanya tumbak itu siang hari dan malam hari. Artinya kalau siang hari Raden Ngabei ngepit tumbak. Tapi kalau malam hari Raden Ngabei
menjadi baktum itu tembaknya. Jadi ngepet baktum gitu, Prof, gitu ya jawabannya. Oh, itu juga pan riddle, Pak. Gitu ya. Itu Mbak, pan riddle hanya membalik ya, gitu ya. Ya, kamu. Nah, itulah, itulah tekniknya. Tekniknya itu permutasi. Permutasi ya, baktum, baktumba. Batum dan tumba. Iya, permantan akan juga. Nah, itu banyak sekali. Aduh. Ya, banyak sekali teka-teki yang seperti itu. Itu pan riddle. Ya, jadi Prof Wijana hari ini jadi ingat saya antara tumba dan batum itu. Nah, itu pan riddle. Batum dengan ya, pan riddles dengan pembalikan batum dan tumba. Nah, itu tidak di luar perkiraan semua orang yang ada di sini. Bisa jadi. Itu bedanya, itulah yang bedanya ya. Gajah dengan orang. Kalau gajah, Prof? Kalau gajah itu kepalanya ada telalainya. Ya. Kalau gajah itu kan kepalanya ada telalainya. Tapi kalau orang, ya, telalainya ada kepalanya. Silakan dipikirkan. Pokoknya kalau teka-teki erotis ini Prof Wijana paling jago ini. Enggak juga. Hanya saya senang meneliti gitu loh ya, gitu ya. Yang lebih pandai banyak banget itu, banyak sekali gitu ya. Nah, itu dengan itu pan riddle ya, Mbak Tum dan Tumba. Ini Prof Anton itu Mbak Tum. Itu hanya pan riddle ya, tapi kan nggak akan ada yang tahu kalau nggak tahu. Nah, ya. Itu sudah pragmatisnya ya, ilokusinya sudah jelas, perlokusinya jelas orang lain gitu, dan kamu akan terkecoh gitu loh. Dikira serem ya, dikira sesuatu yang serem, tetapi sebenarnya sesuatu yang sepele. Iya. Gitu ya, jadi itu pertentangan dalam jokes ya, teori jokes itu. Oke. Nah, jadi ini memang masih semantik gitu, tapi itu bisa diarahkan pragmatis. Bisa diarahkan. Nah, itulah kreativitas kita. Jadi sebagai linguis kita tidak hanya bisa pragmatik semantik, tapi bisakah kita bisa membedakan secara jelas semantik dan pragmatik? Saya berani menantang, tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Karena apa? Semantik itu pindah-pindah juga maknanya kalau konteksnya berbeda. Betul, iya. Semua tergantung konteks ya, Prof. Iya, semantik itu bukan hanya literal, metafor itu sudah diajarkan di semantik. Iya. Ya, silakan. Iya, sebelum ke Pak Budi, saya ada satu teka-teki juga. Mungkin Bapak Ibu bisa jawab nanti di chat room. Gimana caranya masukkan gajah ke dalam kulkas? Kok bahas gajah lagi? Gimana caranya memasukkan gajah dalam kulkas? Monggo dijawab di chat room. Ayo silakan Pak Budi, langsung saja ke Pak Budi. Ya, baik Pak Budu. Di selamat siang. Iya. Di ya, pertanyaan riddle aja untuk Pak Budu ini, kenapa Moskadon tidak laku di Bali, Pak? Nah, ini banyak yang bakat. Baik, terus terang, kalau saya apa gini loh Pak Budi, ya kalau saya di sini membahas teka-teki bukan berarti semua teka-teki itu nanti disuruh saya jawab. Blenger saya enggak akan bisa gitu ya. Nah, itu pasti ya apa nanti di jawabannya, nah nanti kita golongkan, oh ini riddle sini gitu ya. Oke. Berarti jawabannya ada apa yang bisa menjawab semuanya? Ada apa? Ya, enggak akan ada gitu ya. Jawabannya apa itu, Pak Budi? Apa bedanya? Jawabannya adalah bisa menghilangkan batuk. Ya, kira-kira menghilangkan batuk. Betul, Pak Budi. Nanti kalau itu di apa, diteliti, nanti apa persoalan itu apa itu joke kan? Itu nanti akan mengarah ke etnik joke.
Ya. Jadi bagaimana mayoritas misalnya itu apa mengeja orang Bali yang tidak bisa mengucapkan de, apa batuk dan lain-lain itu termasuk etnik joke. Tapi itu permainan bahasa ya. Yeah. Termasuk dengan ke dalam ya language distortion joke. Nah, jadi bagaimana orang Bali terdistorsi bahasanya kalau dibandingkan bahwa sehingga tidak itu muncul ya Oskadon. Tapi kalau teka-tekinya Bu Margianti tadi gampang. Ada lanjutannya, Prof. Enggak, hanya gitu aja lah, jangan lanjutkan. Ada lanjutannya. Bagaimana caranya memasukkan gajah ke dalam kulkas? Ya. Caranya beli kuaci, kuaci cap gajah kan? Masukkan aja ke dalam kulkas. Ini gajahnya, Prof. Gajahnya beneran, Prof. Salah, Prof. Sudah saya jawab di chat. Ya, jawabnya buka pintu kulkasnya, masukkan gajahnya. Gajahnya dimasukkan. Oke. Okay. Nah, sekarang gimana masukkan harimau ke dalam gajah? Ke dalam kulkas. Nah, itulah pikirkan aja lah. Itu jangan semua joke apa teka-teki dilayangkan kepada saya ya nanti. Nanti itu Bapak Ibu dijawab yang apa? Bisa nih. Dijawab gimana? Nanti kita bisa ya. Ayo Pak, Pak Jupri mau jawab apa tadi? Bagaimana caranya memasukkan harimau ya? Jadi jawabannya gini, Bu. Gimana? Jawaban yang pertama kulkasnya dibuka dulu, gajahnya dikeluarkan. Setelah itu baru masukkan. Dimasukkan. 100. Udah betul tuh. Bu Ita juga udah jawab tuh. Kok bisa ya? Kok bisa begitu ya? Itu dipikirkan dulu ya. Gitu ya. Bisa. Gitu ya. Bisa. Oke, ya kita intermezzo aja. Ini hari ini diskusinya kita banyak tawa gitu ya. Pipi saya sudah mulai sakit nih, Bro. Sudah mulai sakit, nahan ketawa, nahan banyak ambigu, nahan banyak yang karena saya belum nyambung, jadi ketawanya lama gitu ya. Iya, Prof. Jo, ini candaan klasik memang ya. Belum lagi yang dulu zaman tahun saya masih SD, SMP itu ada teka-teki yang gini, hitam, kurus, ngos-ngosan. Itu juga sampai sekarang. Saya langsung jawab bisa itu, Prof. Iya, itu yang dulu pasti semua orang udah tahu apa, Prof. Belum tentu apa aku udah tahu. Udah tahu apa. Ya, hitam, kurus, ngos-ngosan. Iya. Prof. Ijana mungkin karena beda generasi itu mungkin nggak tahu itu. Ya, itu ya, jawabannya, mungkin, ya. Jawabannya nganu, Prof. Semut push up. Oh. Ya betul. Betul. Ya, saya ingat, Pak. Iya, zaman-zaman. Pokoknya itu banyak sekali ya. Semut push up itu berarti analogus riddle. Ya, gitu. Ah ya, artinya si semutnya dianalogikan. Ya, ya. Oke. Okay. Kita belajar dari itu sekarang. Selama ini kita mungkin hanya tahu teka-teki, lalu ada humornya gitu ya. Tapi ternyata saya juga baru tahu kali ini kalau dari masing-masing itu punya analogu, analogunya masing-masing, betul. Analogusnya masing-masing gitu ya. Oke, menarik. Bapak Ibu masih adakah yang lain? Karena waktu kita sampai 11.30, masih ada kurang lebih 10 menit lagi, tetapi saya mungkin cut saja sampai 5 menit lagi, karena biasanya 5 menit terakhir nanti kita ada sesi sesi pertama dibuatkan kesimpulan oleh Prof. Jumanto, dan juga mungkin ada foto bersama juga. Ya, mungkin ada waktu 5 menit kurang lebih dari Bapak Ibu, ada yang masih ingin disampaikan barangkali. Silakan Pak Kismullah. Iya, dari tadi ketawanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kismullah. Terima kasih Bu Eka ini untuk kesempatannya. Saya ini dari ujung barat ini, Prof. Putu Wijana. Saya dari Aceh, dari Syah Kuala ini. Saya sebenarnya hari Sabtu ini jadwal ngaji, tapi hari ini ganti ngaji pragmatik ini. Jadi menarik sekali, luar biasa saya kira tadi ya, dan saya juga banyak belajar bahasa Jawa ini hari ini ya. Saya hari ini sudah tahu apa tadi, urang sapikul matene piro ya. Jadi matane piro. Oke.
Baik, Prof. Jadi saya kira banyak belajar saya hari ini, terutama di awal-awal tadi Prof menyampaikan bahwa Riddle ini tujuannya, komunikatif purpose-nya itu bukan untuk apa namanya mencari informasi ya, tapi untuk lucu-lucuan. Jadi apa namanya, kalaupun kita tahu jawabannya, mungkin lebih lucu kalau disampaikan jawabannya itu oleh penanyanya mungkin ya. Jadi saya kira itu satu hal yang saya pelajari hari ini. Kemudian saya sebenarnya ingin bertanya aja ini, Prof Wijana. Ini tadi apa namanya, banyak diskusi juga ada dari Prof Jo, dari Pak siapa tadi, Pak Pak Jupri ya, banyak tambahan input juga. Kemudian ini kan Riddle ini ada di hampir di semua bahasa, dan baik formnya, functionnya itu rata-rata sama di formnya. Mungkin tadi ada apa yang rhyme ya, ada persajakannya. Itu dalam bahasa Aceh ada juga itu, ada rhyme-nya, kemudian tujuannya, kemudian ada analognya. Nah, kemudian mungkin pertanyaannya mungkin keluar dari pragmatik, apa ini bisa dikaji dari sisi tipologi bahasa ini, Prof. Prof. Wijana, terkait dengan Riddle ini. Artinya, apakah form dan function daripada Riddle ini atau teka-teki ini terbatas pada rumpun bahasa tertentu, ataupun apa namanya, semua bahasa ada ini, apa namanya, universal. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin ada knock-knock joke mungkin ya, mungkin Pak Jo lebih paham ini. Ada knock knock joke, knock dog, knock knock, who is there? Kemudian ada misalnya jawabannya thank, thank who, and then thank you very much, katanya kan. Jadi itu kan ada distortion juga di situ mungkin ya. Tapi lagi pertanyaan saya, Prof, apa ini bisa jadi dari aspek psikologi dengan apa? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka untuk kesempatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kismullah, terima kasih. Prof Putu langsung direspon ya, saja, silakan. Terima kasih Pak Kismullah. Ya, gitu, kita punya nasib yang sama, orang Bali dan Aceh, tidak bisa bilang T ya. Tidak bisa berapa ya. Sama-sama, tapi ada bedanya katanya orang Aceh, tapi aku enggak mau di sini, nanti itu bisa gitu ya, sangat apa, sangat sensitif bedanya. Nah, apa bedanya Aceh dan Bali dan Aceh, Aceh dan Bali itu sangat sensitif ya, nanti aja kita berdua itu. Siap, siap Bro. Soalnya sangat sensitif, nanti kalau didengarkan kan joke itu bisa berbahaya gitu. Nanti muncul ada ya, apa gitu namanya ya, gitu. Positif sama nah, negatif. Kalau kita meneliti humor itu, ya itu ada universal ya. Di Aceh ada apa? Ada teka-teki, ada apa saja, etnik joke ada dan sebagainya itu. Nah itu kebanyakan itu ya, ya berhubungan dengan sosial. Hal-hal yang sosial, humor itu hal yang sosial, mana minoritas itu dijadikan, itu ada ya, jadi jenis-jenisnya itu sangat sosial. Tapi itu tidak bisa saya kira itu dihubungkan dengan teori apa tipologi bahasa. Kalau tipologi bahasanya begini maka joke-nya cenderung ini enggak bisa. Tidak akan bisa ya. Nah, yang universal itu ya berdasarkan kebudayaannya, tetapi jenis-jenisnya sama ya. Kalau etnik joke itu pasti ini. Kalau etnik joke itu pasti minoritas itu jadi sasaran. Cina ya, karena kaya kita ece ya, tidak bisa bilang apa gitu ya. Gitu, padahal gitu ya, gitu. Politik apa political jokes itu juga ada ya, sama di mana-mana itu ya, pasti yang dijadikan sasaran itu adalah penguasa ya, dan apa gitu ya, sama. Tapi kalau dicari tipologi bahasanya, oh bahasa VO ya, ini riddle-nya seperti ini, enggak ada, tidak akan lain ya. Jadi tidak bisa dihubungkan dengan tipologi bahasa.
bahasa IPO, OP, bahasa aglutinate, bahasa apa yang tidak akan berhubungan. Tapi ya amplitudenya sama, ya. Jadi kategorinya, ya, bahwa kalau apa etnik joke itu ada apa etnik tertentu tidak, yang mungkin akan berhubungan dengan stereotipe gimana sifatnya, orang banyak dia jadi pelan, gitu. Misalnya apa ya, stereotipe orang Bali juga tidak akan menang karena kalau ada pohon besar katanya sembahyang dulu baru lari, nah dan sebagainya ya, nah, stereotipe nah, itu ada ya, stereotype jokes dan gitu, dan language distortion joke gitu kan, gitu. Ya orang Jawa itu kalau dia mayoritas ya, orang Bali jadi sasaran, tapi kalau di Bali orang Jawa jadi sasaran ya, apa yang nggak bisa, bisa lah ya, dengarkan bagaimana orang Jawa itu berbahasa Bali kan ada lucunya gitu, dan banyak gitu, ya tidak bisa D di belakang ya, misalnya D di belakang paud tidak ada itu T ya, pendidikan anak usia dini itu bukan dini gitu. Kuliah di ITB tidak bisa, itu harus di ITM karena Bandung bukan Bandung. Nah, misalnya banyak gitu, banyak dari cara menabuh gamelan juga banyak itu yang bisa saya hancurkan gitu ya. Gitu. Tetapi pada waktu pertama kali datang saya memang kalah ya, belum tahu tuh selasnya. Oh, wong Bali ulek gamel ngawur gitu. Enggak bisa. Nyerahlah, gimana lu apa? Observasi dulu bagaimana cara. Nah, setelah 10 tahun ya, 20 tahun tinggal di Jawa, nah baru keluar dendam kultural ini ya. Keluar. Eh, wong Jawa. Wong Bali atase ngawur wae ape. Aduh, ngawur. Coba aja lihat orang Jawa kalau nabuh gamelan kan lihat catatan. Lihat catatan itu pelan-pelan, enggak bisa cepat gitu. Tenang-tenang. Ya ampun. Gitu ya. Jadi banyak-banyak banget gitu. Jangan dikira enggak bisa gitu ya, gitu ya. Oleh karena itulah ya teman saya yang namanya Profesor apa yang UNS Edide Subroto ya gitu. Itu kalau lihat saya tuh enggak berani ya. Ojo nek Pak Budu ojo. Wong Bali kan itu serah Pak Budu ojo. Ya. Karena apa? Saya linguis. Iya. Nah, itulah ya, linguistik itu membawa berkah bagi saya ya. Wah, Prof itu ini ya. Kayaknya memang oh, bayangkan ya, ya saya ya. Saya jadi dosen baru ya. Itu teman-teman saya Jawa semua tuh. Jawa saya diejekin itu. Iya, baik. Aduh, Prof Putu, ini sepertinya kita memang seru ya karena saya sampai sakit pipi ini banyak ketawa gitu ya, tapi memang waktu jualah yang membatasi kita. Jadi setiap kali kita diskusi di setiap kali di akhir-akhir waktu biasanya memang merasa loh kok waktunya segini gitu ya. Prof Putu sepertinya ini mohon maaf karena waktunya sudah seperti sesuai yang sudah kita saya manut aja kan. Iya sudah 11.30. Pak Budi ketawa terus nanti dilanjutkan lagi, Pak. Oke, baik. Rasanya ya Bapak Ibu dosen, ini diskusi kita memang hari ini tidak ada habisnya untuk ketawa gitu ya. Lucu, seru dan banyak ilmu baru. Ternyata lawakan atau teka-teki, baik itu humor, baik itu erotis, ternyata menggugah apa namanya? Ke pengetahuan kita, keingintahuan kita, bahkan sesuatu yang tidak terlihat atau tidak biasanya didengar oleh kita sekarang bisa muncul gitu ya. Pak Faizal, izin ini sudah 11.30, mungkin bisa foto dulu Pak. Ya, siap. Untuk agenda, untuk dokumentasi. Bapak Ibu boleh silakan dibuka slide pertama ini. Layarnya, karena kita akan ambil gambar. Ya. Layar pertama, satu, monggo dinyalakan dulu. Ya. Boleh, iya. Dinyalakan dulu kameranya dan pasang senyum yang paling manis dari Bapak-Ibu. Slide 1, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sekarang yang kedua.
Yang kedua, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, cuman dua layar ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Faisal. Pak Jumanto, apakah sudah cukup atau ingin menambahkan closing statement dari Prof. Joe? Silakan. Iya, waduh, terima kasih. Terima kasih Bu Eka, 1 menit aja, 2 menit ya. Jadi luar biasa hari ini kita dapat obat ya, dapat obat dari Prof. Wijana bahwa tertawa itu sehat. Jadi laughter is the best medicine. Jadi laughter is the best medicine kita dapatkan hari ini, yang tidak hadir tidak dapat obatnya kan, gitu, sayang sekali. Jadi ini luar biasa hari ini. Kemudian yang kedua ingin saya sampaikan poin bahwa mari kita bersama-sama selalu apa mengelaborasi keilmuan kita, disiplin kita, bahkan aspek-aspek yang kita kuasai secara kritis teoritis dan logis empiris. Jadi kalau kritis teoritis mau tidak mau willy-nilly kita itu harus mengacu ke dunia, karena ilmu kita juga subordinat ke dunia, ilmu dalam perkembangan ilmu. Tetapi kalau logis empiris seperti yang telah didemonstrasikan Profesor Wijana kita ini hari ini, itu yang mempunyai kita. Autoetnografis yang mau kita unggah itu yang menguasai kita. Nah itu, jadi mari kita kembangkan ilmu kita, terutamanya di dunia pragmatik secara kritis, teoritis dan logis empiris. Berikutnya adalah bahwa pertemuan hari ini adalah luar biasa karena dari artikel singkat Prof. Wijana kita bisa berpikir secara kategori semantik maupun berpikir secara interaktif pragmatik. Kemudian yang terakhir adalah Ini dari kacamata saya pribadi, joke riddles ini sifatnya adalah internal speech community. Artinya menurut kami itu adalah bahasa akrab. Jadi hati-hati penggunaannya dengan dalam interaksi dengan di tempat umum atau dengan situasi formal atau dengan orang asing. Karena bisa salah tafsir, bisa salah misinterpretasi, bisa mengancam muka sosial. Bisa menjadikan rude situations atau situasi kasar sehingga akhirnya terjadi ketidaksantunan. Di sini mesti ancamannya adalah SARA. Jadi sangat harus hati-hati karena riddles ini mungkin konteksnya adalah bahasa akrab internal speech community. Saya pikir gitu. Begitu saya kira terakhir ini informasi aja nih, mohon izin Pak Faisal, kami kemarin sudah komunikasi Bapak Ibu sekalian untuk Maret karena kosong. Kami sudah komunikasi, insya Allah Maret akhir nanti yang akan tampil di PDF. Kita tahu bahwa di PDF orang-orang yang tampil ini adalah orang yang baik, orang-orang yang ikhlas, tidak dibayar, tamu mau sharing pengetahuan dan ilmunya itu luar biasa. Apa namanya, insya Allah berkah dan harapannya itu pahala. Amin. Jadi ini luar biasa. Amin, orang biasa. Makanya Maret kemarin, maaf Pak Faisal, ini sudah saya belum sempat lapor Pak Faisal, tapi ini perlu kita sampaikan. Alhamdulillah, akhir Maret kita punya pembicara yang insya Allah sudah settle, karena ini tahun baru, jadi pembicara lama bisa muncul lagi, namanya Bapak Dr. F.E.K. Rahyono. Terima kasih sebelumnya Pak Rahyono untuk Maret. Nanti yang April, Bapak-Ibu masih lowongan, monggo nanti yang siap, kritis teoretis maupun logis empiris, silahkan bisa menjabri Pak Faisal atau saya untuk agar forum kita yang luar biasa ini, yang berkah ini, yang ikhlas ini ya, bisa sustainable, artinya berkelanjutan. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Begitu saja Mika. Terima kasih pada Prof. Wijana yang hari ini tampil luar biasa memberi kita obat. Laughter is the best medicine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Prof. Jumanto. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada narasumber hari ini, Profesor I. Dewa Putu Wijana dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Terima kasih Bapak-Ibu yang sudah hadir, menyempatkan diri bisa hadir dari pukul 9 tadi pagi hingga 11.36 saat ini. Terima kasih, semoga apa yang bisa
tadi apa yang kita diskusikan hari ini atau apa yang diberikan oleh Profesor Wijana dapat memberikan obat tadi yang disampaikan oleh Profesor Jumanto, memberikan obat dan juga memberikan pengetahuan yang baru bagi kita semua. Semoga bermanfaat dan Bapak Ibu sampai jumpa kembali pada PDF ke-13 dengan narasumber yang tadi sudah disampaikan, FX Rahyono dari Universitas Indonesia. Baik, saya Eka Margianti pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka. Sama-sama Bapak Ibu, sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih.